Presiden, jam 2 siang ini Anda masih akan pergi ke Haiguo untuk membahas kerjasama pangkalan film. Bagaimana penyelidikannya? Wanita yang masuk ke kamarku 6 tahun lalu sudah ditemukan belum? Kami sudah diam-diam menggerakkan seluruh kekuatan kota untuk mencari. 6 tahun tidak bisa menemukan seorang wanita. Apakah kita sedang beramal? Beritahu semua orang, tinggal 3 hari lagi. Jika masih tidak menemukan, seluruh tim intelijen akan dibubarkan. Baik. Ya, Xingxing, Bibi Hui menelepon ibu pergi menjawab telepon. Bisakah kamu menunggu ibu di sini? Ibu, silakan menjawab telepon. Halo, Xiaohui. Ya, aku sudah pulang. Ayah, apakah kamu ayah saya? Anak kecil, presiden kita bukanlah ayahmu. Di mana orang tuamu? Kenapa mereka tidak mengawasimu? Tidak, kamu adalah ayahku. Apakah kamu baru saja kembali dari luar angkasa? Anak kecil, kamu salah orang. Bagaimana bisa salah? Kamu terlihat persis seperti di foto. Apakah kamu tidak menyukai Xingxing lagi? Xingxing sangat penurut. Bisakah kamu pulang bersamaku? Anak kecil, kedepannya jangan sembarangan memanggil orang lain ayah. Sekretaris Kim, hubungi staf bandara untuk mengantarnya kembali ke ruang tamu. Baik. Ayah, apakah Anda akan pergi ke luar angkasa lagi? Bawa aku denganmu. Xingxing, siapa yang kamu ajak bicara tadi? Ayah, aku melihat ayah. Bagaimana mungkin ayahmu pergi ke luar angkasa, baru bisa kembali setelah 10 tahun? Mami, tahun lalu kamu bilang Dot ayah pergi ke luar angkasa. Tak perlu 10 tahun untuk kembali. Kita berdua bawa ayah kembali, ya? Sayang, kamu pasti salah orang tadi. Nanti saat Xingxing besar, Dot ayah akan kembali. Tapi... Chaonian Xingxing. Xiaohui. Halo, Bibi Xiaohui. Halo. Akhirnya mau kembali ke kota B ya. Pergi selama 6 tahun, kembali dengan anak sudah besar. Ya. Ya. Tempat tinggal sudah saya siapkan. Sudah memesan restoran Imperial Cuisine juga. Ayo, kita makan bersama. Setelah makan, saya antar kalian pulang. Kalau bukan karena guru saya mendirikan studio di sini dan menyuruh saya kembali mengembangkan bisnis, mungkin seumur hidup saya tidak akan kembali ke kota Bay. Nian, siapa sebenarnya ayah kandung Xingxing? Kamu tidak benar-benar tidak tahu, kan? Kamu peduli ayahnya siapa? Aku ada di sini tidak cukup. Nian, anak masih kecil. Dia baru 5 tahun. Mudah ditipu. Kamu bisa bohongi dia. Bilang ayah pergi ke luar angkasa. Tapi suatu hari anak akan tumbuh besar. Kalau dia tahu kamu bohong, apakah dia tidak akan menyalahkanmu? Ini aku yang atur. Saat Xingxing besar, dia pasti mengerti. Tapi proses tumbuh kembang anak juga sangat penting. Bayangkan suatu hari, Xingxing di sekolah teman-temannya mengejek, dia tidak punya ayah. Bagaimana nanti? Kesehatan mental anak juga sangat penting. Aku... Nian, siapa sebenarnya ayah kandung Xingxing? Kamu benar-benar tidak tahu. Siapa yang mengutusmu? Nian, kamu kenapa? Oh, hari itu di pesta, Xiao Luoxue membiusku. Aku bangun dan tidak ingat apa-apa. Adik tiri kamu itu memang benar-benar merugikan. Benar juga. Aku kenal seorang teman, namanya Chen Ze. Katanya dia baru kembali dari luar negeri, seorang pria tampan. Dia sangat berpikiran terbuka. Tidak keberatan dengan wanita bercerai yang memiliki anak? Itu aku. Mami, kamu tidak mau Xingxing lagi. Xingxing baik, Mami. Bagaimana mungkin tidak mau Xingxing? Xingxing sangat baik. Mami sangat mencintaimu. Mami, aku dengar semua.
ayah tidak pergi ke luar angkasa. Ayah tidak mau sing-sing lagi. Mami, kamu akan pergi dengan pria lain. Tidak, Nian-Nian. Nian-Nian, anak ini, aku bilang harus segera mencarikan dia ayah baru. Ayo sayang, naik sini. Mami bawa kamu tidur. Bagaimana? Sing-sing baik, Mami sangat mencintaimu. Kita tidur lebih awal. Bagaimana? Beberapa hari lagi, Mami akan membawamu mencari ayah. Benarkah? Janji. 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 Janji 100 tahun tidak boleh berubah. Di mana? Aku bisa mencarikan sing-sing ayah baru? Dalam 2 hari, fokus pada pencapaian. Mengambil alih lahan di distrik pengembangan Kota B. Presiden-presiden sudah ditemukan. Apa itu? 6 tahun lalu, wanita yang masuk ke kamar Anda bernama Kiao Nian. Beberapa hari lalu dia muncul di bandara Kota B. Menurut penyelidikan dia sudah memiliki anak, tapi belum menikah. Presiden, kamu mau kemana? Bantu aku lakukan tes DNA. Dalam 3 menit, dok, kirimkan semua informasi wanita itu ke email saya. Baik. Anakku yang baik, itu kan mobil mewah. Kamu menggoresnya seperti itu. Setengah tabungan ibumu bisa habis. Lu Jingxiu, ternyata dia. Setelah bertahun-tahun berlalu, dia seharusnya tidak mengingatku. Itu, Tuan, maaf Tuan, anakku masih kecil, belum mengerti. Aku mewakili dia meminta maaf, maaf sekali. Cukup 300 ribu? Ah? 300 ribu? Ah, 300 ribu? Mobil baru aku ini, aku kurangi jadi 300 ribu. Aku bilang Tuan, ini bukan penipuan kan, hanya mengecat mobil kamu, bisa dibersihkan kok. Ah Tuan, mobil kamu sudah diasuransikan belum? Mobil aku edisi terbatas. Aku kurangi jadi 300 ribu. Tuan, lihat. Yang dicat tidak begitu parah kok. Teman aku punya bengkel 4S. Bagaimana kalau... 500 ribu. Jika kamu ingin melanjutkan proses hukum, aku akan hubungi pengacara aku. Bukan aku bilang, Tuan. Tolong pahami. Mobil kamu parkir di tempat yang tidak seharusnya. Anak aku masih pura-pura. Bertahun-tahun telah berlalu. Mungkin orang ini pasti sudah lupa kejadian dulu. Seharusnya tidak ingat aku lagi. Lagi pula, lihat berita gosip. Orang ini pasti tidak kekurangan wanita. Kiao Nian, kamu memang pintar sekali. Tuan, kamu kenal aku? Malam itu 6 tahun yang lalu. Perlu aku ingatkan kamu? Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Berhenti. Anak kamu berapa umur? 3 tahun, 5 bulan. Mami, aku sudah 5 tahun. Jangan bohong, nanti hidungnya panjang loh. Haha. Sudah menikah? Sudah menikah. Hari ini adalah ulang tahun kelima aku. Dan suami kami sudah janjian makan malam romantis. Kami sangat mesra. Masih pura-pura. Mami, suami kamu sedang berwisata di luar angkasa. Kamu lupa ya? Tuan, aku tidak tahu kamu sedang bicara apa. Aku masih ada urusan, aku pergi dulu. Ayah, mami aku, setelah pulang kerja, paling suka nonton video di sofa. Sing-sing, kamu sedang bicara apa sih? Aku mana ada, langsung tiduran di sofa nonton video setelah pulang kerja. Aku juga kerja, aku juga sibuk. Lagi pula dia bukan ayah kamu. Jangan sembarangan panggil ayah kalau bertemu orang asing, ya. Tapi mami, kamu bilang orang di foto itu ayah aku. Itu salahku. Waktu itu, Sing-Sing ingin lihat ayah. Kebetulan ada foto Lu Jingxiu di majalah. Aku asal tunjuk saja, asal bicara saja. Ini laporan tes DNA. Aku rasa kamu perlu konfirmasi lagi. Lu Jingxiu, kamu ternyata diam-diam melakukan tes DNA. Mami, kenapa kamu berantem? Sing-Sing. Ayah, kamu tidak boleh berantem dengan Mami. Lu Jingxiu, kamu ngapain? Aku bilang, di depan anak. Aku tidak ingin diskusi ini dengan kamu. Sing-Sing, kita pergi. Kiao Nian, anak punya hak memilih orang tua. Jika kamu memaksa, aku tidak keberatan meminta bantuan pengacara.
kamu ceritakan pada Mami. Kamu lebih suka Mami atau Ayah? Aku suka Mami dan Ayah. Orang tidak bisa terlalu serakah, hanya bisa pilih satu. Kamu pilih Mami atau Ayah? Kenapa teman-teman lain punya Ayah dan Mami? Kenapa aku hanya bisa pilih satu? Kenapa mereka semua punya, tapi aku harus memilih salah satu? Sing-sing, kita pergi. Lepaskan dia, lepaskan dia. Nona Chow, ini adalah perjanjian pernikahan. Silakan Anda lihat. Bawa anaknya kembali ke kamar. Baik, Presiden. Hey, Sing Sing. Jiao Yan, kamu memainkan permainan tarik ulur ini dengan sangat mahir. 6 tahun lalu kamu naik ke tempat tidurku, lalu menghilang tanpa jejak. Diam-diam melahirkan anakku tanpa sepengetahuanku. Tolong, Bu Jingxiu, apa yang sebenarnya kamu bicarakan? Apakah kamu pikir semua orang sepicik kamu? Xiao Nian, aku tidak peduli apa tujuanmu. Karena kamu sudah melahirkan anakku, kita akan melakukannya dengan caraku. Kamu... Baiklah, kembali ke pokok pembicaraan. Kita akan menikah kontrak selama 3 tahun. Ketika Xing Xing tumbuh dewasa dan bisa membedakan mana yang benar setelah 3 tahun. Jika kamu ingin menikah lagi, aku tidak akan menghentikanmu. Kamu maksud kita akan menikah palsu? Kamu bisa menganggapnya begitu. Aku hanya ingin memberi anak lingkungan yang sehat untuk tumbuh. Xing Xing akan kita asuh bersama. Karena ini pernikahan kontrak, aku juga harus menyatakan syarat-syaratku. Setuju? Setuju? Setelah menikah denganku, kamu tidak boleh mendekati wanita lain. Jika aku menelepon, kamu harus menjawab. Kita akan tidur di kamar terpisah. Tapi kamu tidak boleh menyentuhku. Aku menikah denganmu. Tapi aku bukan pembantumu. Pekerjaanku. Tidak boleh kamu ganggu. Kamu harus hadir dalam setiap kegiatan orang tua dan anak Xing Xing. Aku setuju. Baiklah. Kalau begitu, semoga kerjasamanya menyenangkan. Mami, kalian sedang apa? Mami, kalian sedang apa? Itu... Xing Xing, ayo pergi tidur sama Mami, ya? Aku ingin tidur bersama Ayah dan Mami. Hah, Ayah harus bekerja, harus cari nafkah, harus sibuk sampai malam. Takut mengganggu Mami istirahat. Jadi, kita tidak tidur bersama Ayah, ya? Tapi Ayah dan Mami teman-temanku tidur bersama. Kenapa Ayahku tidak bisa tidur denganku? Tidak ada alasan. Cepat tidur. Hei, Tuan Lu. Nama saya Lu Jingxiu. Mulai sekarang, di depan orang lain, jangan ungkap identitasku. Aku dapat pemberitahuan. Dadak harus pergi dinas. Xing Xing, kupercayakan padamu. Ada masalah apa? Presiden, pesawat Anda pukul 10 pagi ini. Anda harus ke Kota Long untuk diskusi dot proyek pusat keuangan. Batal. Xing Xing. Apakah Ayah dan Mami tidak menginginkanku lagi? Mami harus pergi dinas. Ayah, kenapa selama bertahun-tahun tidak mencari aku dan Mami? Apakah kamu punya bibi jahat lain di luar sana? Kamu ini, siapa yang mengajarimu bicara begitu? Di TV, mereka bicara seperti itu. Aku belajar dari TV. Bagaimana wanita itu mengasuh anak hingga Xing Xing seusia ini sudah menonton hal-hal yang merusak moral? Kamu tidak boleh menonton hal-hal itu lagi, dengar ya? Mami membiarkanku menonton. Kamu cuma melarang ini itu. Aku benci kamu. Aku akan suruh Mami cari ayah baru untukku. Bibi Cawi malah mau mengenalkan seorang pria tampan dari luar negeri untuk Mami. Di mana pria tampan itu? Kamu ayah yang jahat. Aku tidak mau bicara denganmu lagi. Baiklah, baiklah. Kalau mau nonton, nonton saja. Xing Xing, jangan marah lagi. Perlu aku antar kamu? Tidak perlu repot. Kamu sibuk saja. Kalau ada perlu, hubungi aku. Mami, kita mau kemana? Kita mau ke rumah nenek.
Nona Chow, di panti kami tidak ada nenek kamu, pasti kamu salah. Tidak mungkin, bukannya nenekku ada di panti kalian. Nona Chow, pasti kamu salah. Ah, Sing-Sing, ayo kita pergi. Kamu wanita tidak tahu malu, kamu mempermalukan keluarga Kiao. Ayah, kumohon pinjamkan aku 500 ribu lagi, penyakit nenek tidak bisa ditunda lagi. Kakak, kamu lari keluar bermain dengan pria tidak jelas, hamil sebelum menikah. Kamu mempermalukan nama keluarga Kiao. Bukan begitu. Aku tidak punya anak seperti kamu, pergi. Kakak, asal kamu pergi dari keluarga Kiao dan tinggalkan kota Bay, aku setuju. Aku akan merawat nenekmu. Baik, aku setuju. Ayah, kali ini kita bisa mendapatkan investasi dari Yuan Hui Technology untuk keluarga Kiao. Ini adalah langkah besar. Yuan Hui Technology ini adalah anak perusahaan dari Taisheng Group. Haha, benar sekali. Kali ini kita bisa bekerja sama dengan Taisheng. Keluarga Kiao akan memiliki tempat di kota Bei. Hahaha. Tuan, semua ini berkat bantuan Luoxu. Iya, benar sekali. Xiaoxu kita yang terbaik. Betul, hahaha. Xiao Nian, kenapa kamu kembali? Ini rumahku. Kenapa aku tidak bisa kembali? Xiao Luoxu, di mana nenekku? Xiao Nian, kamu anak yang durhaka. Kamu masih berat kembali. Pergi. Jangan sakiti mami. Jangan sakiti mami. Mami, Xiao Nian, benarkah kamu melahirkan anak haram itu? Aku tanya sekali lagi. Di mana nenekku? Xiao Nian, sadarlah. Ini adalah rumah keluarga. Xiao, bagaimana mungkin seorang asing ada di sini? Jangan lupa apa yang kamu janjikan ketika meninggalkan kota Bei. Kakak, bagaimana kalau begini saja? Jika kamu ingin tahu di mana nenekmu, kamu harus berlutut dan meminta maaf. Begitu kamu meminta maaf, aku akan memberitahumu bagaimana. Jahat! Di mana nenek mami? Kalau tidak, aku akan minta ayahku menghajarmu. Anak haram, kamu punya ayah. Aku bukan anak haram, aku punya ayah. Anak haram, kamu bahkan tidak tahu siapa ayahmu, kan? Kiao Nian, asal kamu berlutut dan minta maaf, aku akan segera memberitahumu di mana nenekmu. Jika aku berlutut, kamu akan memberitahuku? Tentu saja. Betapa memalukan. Kiao Nian, nenekmu sudah meninggal. 3 hari setelah kamu meninggalkan rumah, dia tahu kamu bergaul dengan pria liar dan meninggal karena marah padamu. Dia sendiri yang melepas alat oksigennya. Siapapun yang mencoba menghentikannya, tidak ada yang berhasil. Kiao Luoxu, kamu bohong. Kamu bohong. Xiao Nian, apa yang kamu lakukan? Itu vas kesayangan tuan besar. Bukan aku. Berani sekali, Luoxu. Ambilkan tongkat hukuman keluarga. Mama, kamu tidak apa-apa. Tuan besar, pukul dia dengan keras. Kamu anak durhaka, aku akan membunuhmu. Siapa yang berani menyentuhnya? Tuan Lu, aku akan memukulmu sampai mati. Ma, ini Tuan Lu. Dia bahkan lebih tampan dari yang ada di TV dan majalah. Luoxu, dia adalah pria terkaya di Beishang. Dia datang hari ini. Mungkinkah? Ma, aku hanya pernah bertemu dia sekali di pesta. Jangan bicara sembarangan. Siapa tahu, mungkin dia jatuh cinta pada pandangan pertama padamu. Hahaha. Tuan Lu, kenapa Anda berkunjung kemari? Silakan masuk. Ayah, ada yang mengganggu Mami. Mereka bahkan menyuruh Mami berlutut. Ayah, itu. Bagaimana mungkin anak haram ini memanggil Tuan Lu sebagai ayah? Baru saja meninggalkanku. Sudah ada yang mengganggumu. Tuan Lu, ini anak saya, Nian Nian. 6 tahun lalu, dia bergaul dengan pria liar dan saya mengusirnya dari rumah. Sekarang, dia kembali membawa anak haram. Saya sedang mengajarnya. Anak haram? Keluarga Kiao benar-benar sombong. Tuan Lu,
Maaf membuat Anda tertawa hari ini. Silakan duduk. Tuan Lu, Anda mungkin belum tahu. Kakakku Chiao Nian memiliki kehidupan pribadi yang sangat buruk. 6 tahun lalu dia bergaul dengan pria liar, hamil di luar nikah, dan dibatalkan pertunangannya oleh keluarga Li. Keluarga Chiao kita benar-benar dipermalukan. Chiao Luxu, kamu... Jahat, jangan bicara buruk tentang Mami. Tuan besar aku kasihan padanya. Bagaimana kalau kita menampungnya saja? Hahaha, iya, iya Tuan Lu. Hari ini adalah zaman keluarga kami. Keluarga kita, Luok Sue, telah mendapatkan proyek dari Wanhui Technology. Anda hadir di keluarga kecil kami hari ini, memberi keluarga Kiao yang kecil ini kehormatan besar. Hahaha. Ayah, Mami baru saja diusik oleh orang jahat. Mami sangat kasihan. Ayah, ini Tuan Lu, anak haram seperti kamu memanggil siapa, Ayah? Ah, Tuan Lu, maafkan kami, ini sungguh memalukan. Di masa depan, kami akan mendidiknya dengan baik. Ternyata, anak Lu Jingxiu di mata kalian adalah anak haram. Ini... Ambisi keluarga Kiao sudah tidak kecil. Ini adalah anak Tuan Lu. Tuan Lu, tapi... Bukankah dia anak Kiao Nian? Bagaimana bisa menjadi anak Tuan Lu? Apa yang sebenarnya terjadi? Perkenalkan, ini istriku. Tuan Lu! Tuan Lu! Kakakku memiliki kehidupan pribadi yang buruk. 6 tahun lalu dia bergaul dengan pria di hotel. Bagaimana dia bisa pantas bersanding dengan Anda? Pria liar yang kamu bicarakan adalah aku. Apa? Ini? Bagaimana mungkin? 6 tahun lalu aku jelas melihat dia dibawa pergi oleh seorang bajingan. Chao Luoxue, aku tanya sekali lagi. Apa yang kalian lakukan pada nenekku? Di mana dia? Ini. Tuan Chao, Anda tahu bagaimana bos kami bertindak? Jawab pertanyaan Nyonya Lu kami. Kalau tidak, aku tidak keberatan menggunakan cara lain untuk membuat Anda menjawab ini. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Nian, ini. Kita tidak bisa disalahkan atas ini. Waktu nenekmu tahu kamu pergi, dia ingin mati. Kami sudah berusaha sebaik mungkin. Nenekku sudah meninggal. Kenapa kamu tidak memberitahuku, Ayah? Apakah aku masih anakmu di hatimu? Aku meninggalkan kota Bay, dan kamu tahu alasannya dengan sangat jelas. Kenapa kamu memperlakukanku seperti ini? Chiao Nian, kamu yang melakukan hal yang merusak moralitas. Kamu membuat keluarga Chiao menjadi bahan tertawaan. Pada akhirnya, bukan salah siapa-siapa selain kamu yang tidak bermoral. Nian, aku juga tidak punya pilihan. Tidak punya pilihan? Kamu selingkuh di belakang ibuku dan memelihara wanita lain. Itu bukan pilihan. Ketika kamu membawa selingkuhanmu ke rumah dan membuat ibuku depresi, itu juga bukan pilihan. Chiao Nian, apa yang kamu bicarakan? Sekretaris ini atas namaku, putuskan kerjasama antara Yuan Hui dan keluarga Chiao. Dan beritahu semua keluarga di kota ini untuk tidak bekerja sama dengan keluarga Chiao. Baik, Tuan. Akan segera saya atur. Tuan, cepatlah pikirkan sesuatu. Tuan Lu. Tuan Lu. Apapun yang terjadi, Chiao Nian tetap anakku. Kita sekarang satu keluarga, bukan? Siapapun yang menyentuh milikku akan membayar mahal. Ikut denganku. Kenapa dia bisa jadi Nyonya Lu? Tuan, sifat Chiao Nian memang selalu keras. Neneknya sudah meninggal. Dia pasti dendam pada kita semua. Sekarang, seluruh kota tak mau berurusan dengan kita. Bukankah ini mendorong keluarga Chiao ke jurang? Sungguh malang. Keluarga Lu adalah yang paling berkuasa di kota Bay, dan Tuan Lu adalah pemimpin utamanya. Kudengar dia sangat kejam dan tidak berperasaan. Sekarang, Chiao Nian sudah terhubung dengan Tuan Lu. Siapa tahu bagaimana dia akan membalas dendam pada kita? Ayah, jangan khawatir. Ada banyak wanita kaya di kota Bay yang menyukai Tuan Lu. Pria, kalau sudah bosan, mereka akan mencari yang lain. Siapa tahu, mungkin Tuan Lu hanya ingin menipu kakakku demi hak asuh anak. Siapa tahu, Tuan Lu hanya ingin menipu kakakku untuk hak asuh anak.
Iya, Lu Oksu, kita memang hebat. Tuan Li dan Tuan Gu semua adalah teman baik Lu Oksu. Bagaimana bisa mereka memutuskan kerjasama begitu saja? Hahaha. Ayah, jangan khawatir. Ada aku di sini. Keluarga Kio punya Lu Oksu kita, jadi ayah bisa tenang. Iya, ahaha. Dokter, kapan Mama akan bangun? Anak baik, Mama hanya butuh istirahat. Sebentar lagi akan bangun. Tuan Lu, istri Anda hanya pingsan karena emosi yang berlebihan. Setelah istirahat, dia akan baik-baik saja. Pastikan dia lebih tenang. Baik, terima kasih. Saya pamit dulu. Iya. Mama, istirahat saja. Nanti tidak akan sakit lagi. Sing-sing, sudah malam. Ayah antar kamu tidur, ya? Ayah, kenapa mereka bilang sing-sing anak haram? Setelah ini, tidak akan ada yang mengganggu sing-sing lagi. Jangan khawatir. Benarkah? Itu hebat. Kalau ada ayah, tidak ada yang berani mengganggu aku lagi. Tentu saja. Tapi anak kecil harus tidur lebih awal. Kamu kan harus sekolah, biar badan kuat, kan? Mami sedang sakit. Hari ini, kamu tidur dengan Mami, ya? Baik, ayah janji. Ayo pergi. Nenek, nenek. Mimpi buruk, ya. Nenek, kamu datang. Nenek, kamu datang. Jangan, lepaskan. Nenek, maafkan aku. Ini semua salahku, nenek. Nenek. Ini semua salahku. Tuan, nenek Nyonya sudah meninggal 6 tahun yang lalu. Dia meninggal karena kanker lambung. Itu karena rumah sakit tidak memberikan perawatan tepat waktu. Baik, aku mengerti. Dan juga, 6 tahun yang lalu, Nyonya masuk ke kamar presiden Anda karena minuman di pesta itu sudah dicampuri sesuatu. Aku mengerti, kau boleh pergi sekarang. Kiao Nian, mendekatiku. Apa benar-benar tidak ada tujuan lain? Bibi, siapa kau? Siapa yang jadi bibimu? Jangan sembarangan. Kamu pasti anak pembantu di rumah kakak Jingyu, ya? Tidak tahu sopan santun, mana kakak Jingyu? Di mana kakak Jingxiu? Anak ini, kenapa kamu bengong saja? Cepat tuangkan air untukku. Ada tamu, tidak tahu menyambut, benar-benar tidak sopan. Bibi, airnya ada di atas meja, aku tidak bisa menjangkaunya. Mama bilang, anak kecil tidak boleh menyentuh air panas. Lalu di mana mama kamu? Mamiku sedang sakit. Dia masih tidur di tempat tidur. Kamu bicara apa? Hanya seorang pembantu. Bagaimana mungkin dia bisa tinggal di rumah kakak Jingxiu? Aku beritahu kamu. Kakak Jingxiu paling benci orang lain. Tinggal di rumahnya. Aku saja belum pernah menginap. Hei, siapa nama mama kamu? Aku tidak akan memberitahumu. Terserah kalau begitu. Nanti aku akan suruh. Kakak Jingxiu memecat mamamu. Cepat tuangkan air untukku. Kalau mamamu sakit, berarti kamu yang harus melakukan pekerjaannya. Jangan-jangan, kamu mau makan dan tinggal di rumah kakak Jingxiu gratis? Empo! Berani-beraninya kamu melotot padaku. Bibi, ini air untukmu. Aduh, panasnya! Sepatuku ini edisi baru, LV. Kalau rusak, bisa bayar nggak kamu anak kecil? Bibi, kamu jahat. Aku mau panggil mama. Kalau sepatuku kotor, bagaimana kamu akan membayarnya? Aku pasti akan beritahu mama. Kamu berani merasa tersinggung? Lihat saja, aku akan menghadapimu. Mami, Bibi ini memukulku. Nona, anak saya Sing-Sing hanya anak kecil. Apa perlu kamu mempermasalahkannya? Kamu siapa? Kenapa kamu ada di rumah kakak Jingxiu? Itu penting, ya? Cepat minta maaf pada anak saya. Minta maaf? Anakmu yang mengotori sepatuku. Kenapa tidak kau sebut? Dan kamu mau aku minta maaf? Mimpi! Tidak, Mami! Bibi jangan suruh aku tuang air. Jadi aku tuangkan air untuknya. Aku anak yang baik. Nona, anak saya baru 5 tahun. Kamu menyuruh anak 5 tahun menuangkan teh? Apa itu tidak keterlaluan? Lalu kenapa? Anak pelajar.
pelayan juga pelayan. Melayaniku itu sudah seharusnya. Kamu tahu siapa aku? Aku adalah nona besar keluarga Han calon nyonya lu di masa depan. Kamu dan anakmu melayani adalah hal yang seharusnya. Nona Han, benar? Kenalkan diri saya. Nama saya Kyongyan. Oh, ya. Sepertinya Lu Jingxiu tidak bisa menikahimu. Karena saya adalah Nyonya Lu yang tadi kamu sebutkan. Apa? Kamu Nyonya Lu? Itu tidak mungkin. Mau kamu percaya atau tidak, minta maaf kepada anak saya. Aku sudah bertahun-tahun di sisi Kak Jingxiu. Selain perempuan murahan yang tak tahu diri, aku belum pernah dengar dia punya wanita lain. Belum dengar bukan berarti tidak ada. Anak ini siapa? Anak ini tentu saja adalah hasil cinta antara aku dan Kak Jingxiu. Kyaunin, aku sudah sering lihat wanita seperti kamu. Dari yang aku tahu tentang Kak Jingxiu, anak ini kelihatannya sudah 5 tahun, kan? Jika dia punya anak, kenapa aku tidak tahu? Nona Han, mau kamu percaya atau tidak, pernikahanku dengan Jingxiu adalah fakta. Kamu membuat keributan di rumahku. Itu tidak pantas. Kamu perempuan yang tidak jelas asal-usulnya berani menikah masuk ke keluarga lu. Melahirkan anak untuk Kak Jingxiu. Mimpi saja. Bibi jahat, kamu tidak boleh bicara buruk tentang mami. Yang besar dan yang kecil sama saja. Tidak ada yang sopan. Tolong bicara yang sopan. Kyaunian, aku beritahu kamu. Aku sudah sering lihat perempuan macam kamu. Ingin jadi burung pipit yang berubah jadi phoenix. Itu mustahil. Aku tidak peduli statusmu dengan Kak Jingxiu sekarang. Angkat kakimu dan pergi dari rumah Kak Jingxiu dengan anak haram itu. Jangan membuat mata ini sakit melihatmu. Kamu datang untuk apa? Kak Jingxiu, kamu sudah pulang. Kak Jingxiu, kamu sudah pulang. Takut, jangan takut, takut sayang. Apa yang sedang kamu lakukan? Kak Jingxiu, aku baru pulang dari liburan di luar negeri. Hal pertama yang ingin kulakukan adalah bertemu denganmu. Tapi saat aku menelepon, kamu tidak mengangkat. Aku sangat merindukanmu. Keluar, keluar. Kak Jingxiu. Aku tidak ingin mengatakan ini lagi. Keluar. Kak Jingxiu, kita sudah 2 bulan tidak bertemu. Aku hanya ingin makan malam denganmu. Apa itu tidak boleh? Dulu kamu tidak seperti ini padaku. Apakah ini karena wanita ini? Dia adalah istriku. Jaga cara bicaramu. Dia benar-benar istrimu. Kak Jingxiu, kamu menikah. Kenapa tidak memberitahuku? Ini tidak mungkin, kan? Apakah aku harus melaporkan pernikahanku padamu? Baiklah. Kak Jingxiu, kamu adalah pemimpin keluarga lu. Bagaimana bisa kamu membesarkan anak orang lain? Kak Jingxiu. Keluar, keluar. Bukan. Cepat pergi. Akan aku. Kyaunian. Seorang wanita rendahan yang tak jelas asal-usulnya berani merebut pria dariku. Lihat saja nanti. Ayah, tadi bibi jahat itu ingin mengusir kami. Xingxing, jangan khawatir. Selama ayah ada, tidak ada yang bisa mengusirmu, ya. Ya, Xingxing, kembali ke kamar dan mainlah dengan mainanmu. Aku tahu, ayah dan mami ingin menghabiskan waktu bersama. Dari mana kamu belajar itu? Dulu nonton TV dengan mami. Di TV mereka mengatakan hal seperti itu. Hei, jangan terlalu sering menonton hal-hal seperti itu. Ayo, ayo, kembali ke kamar. Itu. Terima kasih untuk kemarin. Terima kasih untuk apa? Terima kasih. Kamu adalah istriku. Tidak perlu terlalu formal. Sikap seperti ini bisa memengaruhi perkembangan bayi. Baik. Aku ngerti. Oh iya, jika nenekmu butuh, aku bisa mengatur pemakaman yang layak. Tidak perlu. Nenek suka ketenangan. Dia suka tinggal di rumah kecil di pedesaan. Besok ada pertemuan keluarga. Siapkan diri dengan sederhana. Pertemuan keluarga? Pertemuan keluarga apa? Hanya makan bersama secara sederhana. Aku sudah berbicara dengan kakek tentang kamu dan Xingxing. Dia ingin bertemu kalian. Lu Jingxiu, Xingxing adalah anakku. Tidak ada yang boleh merebut Xingxing dariku. Anakmu? Di perjanjian pernikahan tertulis dengan jelas,
Anak itu akan kita asuh bersama. Pernikahan kita hanya pura-pura? Tuan Lu, hari ini ada Nona Han, besok ada Nona Li, Nona Jang. Bagaimana? Bisakah kamu jamin mereka tulus pada Xing Xing? Apa yang kau inginkan? Aku tidak menginginkan apa-apa. Jika pernikahan kita benar-benar sampai hari itu, Xing Xing memilihku. Aku harap kau bisa berbesar hati dan melepaskan aku serta Xing Xing. Qiao Nian, aku setuju untuk berdiskusi denganmu. Tapi jangan harap bisa mengancamku. Not kau. Qiao Nian, ingatlah. Kau melahirkan anak ini tanpa sepengetahuanku. Jika ingin menuntut hak sebagai ibu, aku katakan padamu, itu tidak mungkin. Apa yang kau katakan? Itu tidak seperti yang kau pikirkan. Hmm? Ah, kau ingin apa? Apa yang ingin kulakukan tentu melakukan hal yang kusukai. Ah, di perjanjian kita tertulis, kamu tidak boleh menyentuhku. Pernikahan ini berlangsung selama 3 tahun. Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Aku adalah pria normal, bukan dewa. Ah, jika kamu menyentuhku, itu akan dianggap sebagai pelanggaran kontrak. Hanya makan malam biasa saja. Tidak serumit yang kamu bayangkan. Pertama kali bertemu keluarga. Hadiah apa yang baik ya? Nona Lu, kalung hati berlian hijau ini aku dapatkan dari lelang untukmu. Ah Jian, kamu sangat perhatian. Haha. Hadiahmu, Bibi sangat menyukainya. Hahaha. Eh, kamu bilang, mengapa Jing Xiu belum membawa adik ipar ke sini? Apa itu adik ipar? Seorang wanita yang tidak jelas asal-usulnya. Sepanjang hidupku, aku tidak akan mengakui dia sebagai menantuku. Eh, Bibi Lu, anak Jing Xiu sudah berumur 5 tahun. Iya, Bibi, anaknya sudah lahir. Jika kamu tidak mengakui, itu tidak ada artinya. Benar kan, kakek? Aku tidak peduli apapun cara yang dia miliki. Kita tidak selevel. Sepanjang hidupnya, dia tidak akan bisa menggapai keluarga lu. Kakek, kami sudah datang. Kakek, halo. Kakek, halo. Xing Xing, halo. Lihat Xing Xing, bibirmu sangat manis. Tidak seperti ayahmu yang pendiam. Memang dia pendiam. Xing Xing, datang. Kakek sudah menyiapkan hadiah untukmu. Ayo buka dan lihat. Ini adalah liontin guanyin yang paling disukai kakek. Ya, hadiah ini terlalu mahal. Xing Xing masih kecil. Ambil saja yang diberikan kakek. Xing Xing, ini hadiah dari kakek. Segera ucapkan terima kasih pada kakek. Terima kasih kakek. Baiklah, haha. Ini adalah hadiah yang aku dan Mami berikan untukmu. Oh, masih ada hadiah? Dengar dari Jing Xiu, kamu suka lukisan? Ini adalah lukisan dinasti Qing yang khusus dikumpulkan. Semoga kamu menyukainya. Oh, lukisan dinasti Qing. Nian Nian, kamu sangat perhatian. Aku sangat suka. Aku sangat suka. Eh, ini Jing Xiu. Ayo pergi menemani kakek ke ruang baca. Mari kita main catur. Baiklah, kalian duduk dulu. Kamu ikut kakek bermain catur. Baik. Nenek, ini adalah pertemuan pertama kita. Aku bawa sedikit hadiah. Semoga kamu menyukainya. Ayo lihat. Ah, apa parfum ini? Merek ini belum pernah saya dengar sebelumnya. Sangat bau ini. Siapa kamu sebut, Nenek? Kamu wanita tak bermoral. Jangan harap bisa masuk ke keluarga lu. Mami, rusak. Tidak apa-apa, niat sudah cukup. Aku bilang ya, tanpa izinku, seumur hidup ini kamu tidak akan pernah masuk ke keluarga lu. Nenek, takutnya. Tidak bisa seperti yang kamu inginkan. Aku dan Jing Xiu sudah menikah. Menikah hanyalah selembar kertas. Menikah, tetap bisa bercerai. Aku mengandung 10 bulan, membesarkan anakku menjadi penerus keluarga lu. Bukan untuk menikahi wanita yang tidak jelas. Menikah dan hidup selamanya? Nenek, tidak. Bibi Lu,
Saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Mengapa kamu tidak suka terhadap saya? Itu adalah bibi kedua. Saya rasa saudara perempuan juga. Tidak seperti itu. Tentu saja. Orang yang baik tidak mungkin hamil sebelum menikah. Xiao Nian, cara yang bagus. Tentu saja. Tanpa sedikit pun cara. Bagaimana mungkin bisa bertahan sampai sekarang? Dengar, sangat pandai berbicara. Bibi, orang seperti ini sekarang berani. Kalau sudah masuk ke rumah lu, dia pasti akan lebih berani. Wanita tidak jelas seperti ini. Ingin terbang menjadi pengantin? Mimpilah. Bibi, seperti yang dikatakan pepatah, lebih baik merobohkan 10 kuil daripada menghancurkan satu pernikahan. Jing Xiu adalah lulusan ganda Master Hukum dan Keuangan dari Universitas Cambridge. Dia memiliki 2 gelar master. Begitu lulus, dia langsung kembali untuk mengambil alih perusahaan. Orang yang hebat di antara manusia. Orang yang terpilih. Dan kau, gadis liar, ingin memanfaatkan anakmu untuk masuk ke keluarga lu kami. Aku beritahu kau, selama aku masih ada, jangan harap kau bisa menikah masuk ke keluarga lu. Bibi, jangan marah. Untuk orang seperti dia, tidak layak untuk kesehatan Anda. Jian berasal dari keluarga terpandang. Pandai dalam seni, musik, dan sastra. Inilah menantu yang baik bagiku. Bibi, setelah panjang lebar berbicara, intinya tetap sama. Aku bisa memahami perasaanmu. Tapi aku dan Jing Xiu sudah resmi menikah. Itu kenyataan yang tak bisa diubah. Lagi pula, aku dan Jing Xiu. Kami sudah punya anak. Bibi, anak keluarga lu berkeliaran di luar. Jika ini tersebar, apa tidak memalukan? Bibi, bukankah aku sudah bilang wanita ini tidak sederhana? Dia hanya ingin menggunakan anaknya untuk mendapatkan posisi. Aku sudah sering melihat wanita seperti kamu. Ini ada 1 juta yuan. Pergilah dari hidup Jing Xiu. 1 juta yuan sepertinya terlalu sedikit. Sudahlah, jangan pura-pura lagi. Aku sudah menyelidikinya. Waktu nenekmu sakit parah, itu karena kau kekurangan uang. Tak bisa membayar biaya operasi hingga dia meninggal. Ambil uang ini dan tinggalkan Jing Xiu. Kau menikah dengannya hanya karena menginginkan uang, bukan? Ibuku pandai mencari uang. Bibi Lu, lihatlah wanita ini. Dia bahkan mengajarkan anaknya menjadi seperti ini. Anak ini sekarang hanya tahu bicara sembarangan. Bagaimana nanti saat dia besar? Jing Xiu benar-benar sial bersamamu. Ada 5 juta yuan di kartu ini. Tinggalkan anaknya. Nanti Zian akan menikah ke sini. Dia akan merawat anak itu. Sedangkan kamu, asalkan kamu pergi dari kota Bay, kemana saja terserah. Aku tak peduli. Xing Xing adalah anakku. Tak ada yang boleh merebutnya dariku. Xiao Nian, apakah itu cara bicaramu dengan orang tua? Lagi pula, aku bisa membantu merawat anak itu. Kamu harusnya berterima kasih padaku, tahu? Nona Han, Xing Xing adalah anakku. Tak perlu repot-repot merawatnya. Aku punya tangan dan kaki. Aku bisa merawat Xing Xing sendiri. Berani sekali kamu. Aku beritahu kamu. Selama aku masih hidup, jangan harap kamu bisa masuk ke keluarga lu. Bibi, aku menikah dengan Jing Xiu. Gerbang keluarga lu tidak ada hubungannya denganku. Bibi, karena kamu adalah ibunya Jing Xiu, aku sudah sangat bersabar. Aku menikah untuk hidup bahagia, bukan untuk menderita. Jadi tolong, hargai dirimu. Nenek, kau memukul ibuku. Kau orang jahat. Xing Xing, jangan takut. Mami ada di sini. Nenek itu orang jahat. Nenek memukul Mami. Nenek, aku tidak suka padamu lagi. Bibi Lu, kata-kata seperti ini tidak mungkin keluar dari mulut anak kecil. Pasti diajarkan oleh orang dewasa, kan? Anak-anak kan belum dewasa. Apa yang dilihat dari orang dewasa, anak-anak pasti meniru. Benar-benar tidak berpendidikan. Cucu seperti ini, gratis pun aku tidak mau. Jing Xiu, kita itu orang yang hebat di antara manusia. Anak liar tak berpendidikan seperti ini. Bagaimana mungkin bisa jadi anak Jing Xiu? Bibi, tolong lebih hormat dalam bicara. Kamu masih berani membentak aku. Sungguh kurang ajar. Aduh, Bibi. Aduh, Bibi. Apa yang sedang kalian lakukan? Xiao Nian, bagaimana kamu bisa mendorong Bibi? Aduh, Bibi, Anda tidak apa-apa, kan? Ini sampai berdarah, jangan-jangan gegar otak.
Tidak, tidak. Aku baik-baik saja. Ayo, Jingxiu. Aku tidak melakukan apapun. Halo, Dr. Huo. Anda harus segera ke sini. Mami, menurutku bibi jahat yang mendorong nenek. Xingxing punya mata yang sangat tajam. Benar sekali. Dr. Huo, barusan Anda periksa, tidak ada masalah serius kan? Tidak ada masalah serius pada orang tua. Hanya shock karena rasa sakit, istirahat beberapa hari akan pulih. Ah, itu bagus, itu bagus. Terima kasih Dr. Huo, sudah datang lagi. Tidak masalah, tidak masalah. Mari saya antar. Xiaonian, kamu benar-benar keterlaluan. Bagaimanapun juga, kamu tidak boleh mendorong orang. Aku tidak mendorong. Masih bilang tidak, begitu banyak mata yang melihatnya. Bahkan jika ingin berbohong, haruslah sesuatu yang bisa dipercaya, kan? Aku bilang sekali lagi, aku tidak mendorong. Masih menyangkal? Bibi Lu itu sangat menyayangi anaknya. Wajar jika kata-katanya kasar. Tapi dia juga mempertimbangkan seluruh keluarga Lu. Beberapa kata, sabarlah sedikit. Bagaimana kamu bisa mendorong orang? Kata-kata orang hari ini tidak jadi pembicara. Sayang sekali, bakat untuk memfitnah seperti ini benar-benar sia-sia. Siapa yang memfitnah? Kakak Lu Fei, kamu ada di sana tadi. Kamu pasti melihatnya, kan? Oh, ya, aku melihatnya. Dialah yang mendorongnya. Meskipun bibi kedua memang berbicara agak kasar, tetapi dia sudah sangat tua. Bayangkan jika kepalanya terbentur dan jatuh ke dalam koma, apa yang akan terjadi? Xiaoyan, apa pendapatmu? Kakak Jingxiu, tadi aku dan kakak Lu Fei jelas melihatnya. Dialah yang mendorongnya. Aku menyuruhmu berbicara. Jika aku bilang buat aku tidak mendorongnya, apakah kamu percaya? Kamu adalah istriku. Tentu saja aku percaya padamu. Jika kamu bilang tidak, maka pasti tidak. Bukan begitu. Kakak Jingxiu, aku tadi benar-benar melihatnya dengan jelas. Apakah di hatimu, bibi Lu tidak lebih penting dari seorang wanita? Dia adalah istriku. Aku percaya apa yang dia katakan. Ada masalah? Kamu... Aduh. Ibu. Bibi Lu. Apa kamu baik-baik saja? Ah! Kepalaku... Pinggangku. Ayo, duduklah di sini dulu. Aduh, Bibi, kamu sudah sadar, syukurlah. Tadi Qiongyan mendorongmu, banyak sekali darah keluar. Aku sangat ketakutan. Apa? Wanita liar ini benar-benar berhati ular. Berani-beraninya dia menyakitiku. Minggir. Wanita tak tahu sopan santun ini. Lihat, aku akan menghajarmu. Jingxiu, kamu... Apakah kamu sudah cukup membuat keributan? Nenek jahat! Jangan pukul ayahku! Jingxiu, Xingxing. Wanita liar ini hampir membunuhku. Jingxiu, aku adalah ibumu. Bagaimana bisa kamu menyalahkanku dengan wanita liar yang tidak dikenal ini? Apakah kamu masih ingat? Bagaimana caranya berperilaku sebagai ibu? Dia hampir membunuhku tadi. Eh. Kakek. Apa yang terjadi di sini? Kenapa ribut sekali? Kakek, kebetulan kamu datang. Bibi kedua baru saja sadar. Shukin, jika sudah sadar, ya sudah. Kenapa masih ribut? Dari jauh sudah terdengar suaramu paling keras. Ayah, kamu datang tepat waktu. Qiongyan ini, aku tidak setuju dia menikah masuk ke keluarga lu. Jingxiu adalah orang yang bijaksana, berpikiran halus. Jika Jingxiu yang memilihnya, tentu dia tidak salah pilih. Kamu ini sudah jadi orang tua. Bagaimana masih bisa bersikap begitu tidak bijaksana? Ayah. Hampir setengah nyawaku hampir hilang di tangan wanita ini. Benar sekali kakek Lu, aku juga melihatnya. Jika bukan karena Qiongyan menolong bibi Lu tidak akan terluka. Apa ada hal seperti ini? Iya. Belum masuk rumah saja sudah seperti ini. Kalau nanti masuk ke keluarga Lu dan jadi nyonya rumah, bukankah akan jadi bahan tertawaan? Aku tidak mendorong bibi. Kamu tidak mendorong? Berarti aku yang sengaja membenturkan diri ke meja?
Aku melihat bibi jahat itu menjulurkan kakinya dan menjatuhkan nenek. Nona Han, mata anak kecil itu sangat jeli. Bagaimana bibi jatuh? Aku pikir kamu pasti tahu betul. Han Zian, sebenarnya apa yang terjadi? Aku, bagaimana mungkin aku sengaja menjatuhkan bibi? Kalian percaya saja dengan perkataan anak kecil. Bibi, tolong jangan dengarkan. Mereka bicara omong kosong. Zian, bibi sudah sangat paham dengan karaktermu. Hahaha. Jingxiu, ibu sudah sangat jelas tahu. Dialah yang mencoba melukaiku. Wanita jahat seperti ini, ibu tidak akan pernah mengizinkannya menikah masuk ke keluarga Lu. Aku sangat paham siapa Qiaonian. Apakah dia menjulurkan kakinya? Aku sudah memasang banyak kamera pengawas di rumah. Jika kamu benar-benar ingin tahu, kita tinggal lihat saja. Kamera pengawas? Iya, terakhir kali karena ada pencuri masuk rumah, Jingxiu memasang belasan kamera tersembunyi di rumah. Jingxiu, bagaimana kalau kita lihat rekaman kameranya? Kenapa semua orang berpihak pada orang luar? Apakah aku sudah tidak ada artinya? Sudahlah. Jangan buat ributan lagi. Kebetulan hari ini semua orang ada di sini. Mari kita adakan pertemuan keluarga. Ayo, ikut aku. Bibi, Anda tidak apa-apa. Tidak akan mati. Bibi ini tangguh. Mami, aku mau makan es krim. Baiklah, Mami akan pergi membelikanmu nanti, oke? Oke? Sing-sing sayang, nanti kita keluar. Ayah akan membelikan es krim untukmu dan Mami. Bagaimana? Oke. Bibi, sepertinya dalam hidup ini, aku mungkin tidak bisa menjadi menantu Anda. Zian, kenapa bicara seperti itu? Kamu adalah menantu yang baik di hati. Bibi. Tapi Jingxiu selalu melindungi Qiaonian. Sepertinya aku dan Anda memang tidak berjodoh. Jian, tenang saja. Selama aku ada, wanita itu tidak akan pernah melangkah ke keluarga Lu. Aku mendengarkan Anda. Jingxiu, kamu adalah pewaris keluarga Lu. Ada begitu banyak putri keluarga kaya di kota Bei. Kenapa harus menyukai wanita liar ini? Aku hanya harus menyukai wanita ini. Kalau kamu suka anak, aku sudah berdiskusi dengan Zian. Nanti saat Zian menikah ke keluarga Lu, dia akan membantumu merawat anak. Tidak perlu urusanku sendiri. Aku yang akan putuskan sendiri. Kamu? Qiaonian menikah dengan aku, bukan dengan keluarga Lu. Sudahlah. Tidak perlu dibicarakan lagi. Shukin Jingxiu ini bukan anak kecil lagi. Urusan pernikahan tidak perlu kamu ikut campur. Ayah, bukankah Anda sudah pikun? Zian ini adalah putri sulung dari keluarga Han. Anda juga yang melihatnya tumbuh besar. Keluarga kita berdua sudah sepakat untuk bersatu dalam pernikahan. Menggabungkan kekuatan. Ini juga akan membantu karir Jingxiu. Sudahlah, Bibi. Saya merasa sepertinya memang tidak ada jodoh. Ah, Zian. Jika kamu berpikir seperti itu yang terbaik. Begini saja, keluarga Lu ini punya banyak keturunan. Kamu tertarik dengan siapa? Katakan pada kakek. Kakek akan membantu mencarikan. Ayah sudah tahu Zian menyukai siapa. Si Wu Jingxiu ini, ketika dia melindungi seseorang, dia benar-benar bagus. Kakek Lu, kenapa Anda menghela napas? Apakah kesehatan mental Anda sedang tidak baik? Begini, nanti saya minta kakak saya mengirimkan suplemen dari luar negeri. Bagaimana? Adik Zian, tuada kakek sudah setengah bulan tidak tidur dengan nyenyak. Kakek, ada apa? Sebelum nenekmu meninggal, dia meninggalkan aromaterapi ini untukku, tapi kucing menjatuhkannya. Kakek tidak bisa tidur karena hal ini. Apakah aromaterapi itu mahal? Tidak apa-apa, kakek. Saya kenal seorang agen. Dia bisa mendapatkan apa saja. Nanti saya tanyakan padanya. Kakek sudah mencoba segala cara akhir-akhir ini. Baru saja membeli aromaterapi seharga 5 juta. Bentuk botolnya sama persis dengan yang nenek tinggalkan. Tapi kakek tetap merasa itu berbeda. Kakek, bolehkah saya melihat botol aromaterapi? Yang nenek tinggalkan, saya ingin melihat bentuknya. Ini bukan main-main. Apa gunanya memperlihatkannya padamu?
aromaterapi yang ibuku berikan kepada ayahku. Itu dibuat khusus oleh keluarga kerajaan negara lain. Khusus untuk ibuku. Kakek, meskipun aku tidak dapat membuat aromaterapi yang persis sama, tapi aromaterapi ini sangat bermakna bagi kakek. Aku juga ingin memberikan kontribusi kecil untuk kakek. Baiklah. Pelayan, pergi. Ambil aromaterapi dari brankas yang aku simpan. Ya, Tuan. Baik, Tuan. Ayah, botol aromaterapi itu. Dibuat dari berlian Afrika Selatan. Itu tak ternilai harganya. Bagaimana bisa membiarkan orang luar menyentuhnya sembarangan? Jika rusak, uang bukan masalah. Tapi jangan sia-siakan niat baikmu. Sudahlah. Syukin, bisakah kamu berkata lebih sedikit? Apakah kamu masih menunjukkan sikap sebagai orang tua? Ini aromaterapi itu. Tapi aromanya tidak sengaja tumpah. Kakek, biarkan aku melihat. Hei, tunggu. Aromaterapi ini adalah kesayangan nenek lu semasa hidup. Jangan sembarangan menyentuhnya. Ya, jika tergores atau rusak, itu akan berakibat buruk. Jika rusak, itu tanggung jawabku. Ya, Jingxiu benar. Sentuhlah sesukamu, ambillah. Masih berpura-pura? Kamu hati-hati sedikit. Botol itu sangat berharga. Jika kamu merusaknya, bagaimana kamu menjelaskannya? Mamiku sangat hebat loh. Eh, Bibi, lihatlah anak ini. Belajar dari orang dewasa, tidak ada satupun kata yang benar. Sejak kecil sudah seperti ini, bagaimana bisa? Apapun sikap ibunya, akan menghasilkan anak seperti itu. Jika masuk ke keluarga lu, pasti akan memalukan. Jan, setelah ini kamu harus lebih mengawasi. Tenang saja. Syukin. Bisakah kamu diam sedikit? Ayah, ini juga seorang yang lebih tua. Nian, bagaimana? Bagaimana bisa dengan kelakuannya itu? Apakah mungkin bisa membuat bunga? Kakek, berikan saya 3 hari. Saya bisa membuat ulang 1 botol aromaterapi. Nian, kamu bisa membuat aromaterapi? Ayah, aromaterapi ini berasal dari kerajaan. Anak ini bagaimana mungkin bisa membuat aromaterapi? Bisa tidak berhenti menyela. Kakek, botol aromaterapi ini aroma daun hijau, campuran dengan nuansa tanah, sedikit pahit namun menyegarkan. Botol aromaterapi ini pasti menyimpan banyak kenangan antara kakek dan nenek. Nenek pasti sangat ramah semasa hidupnya. Pasti juga seorang wanita yang segar dan anggun. Xiaolian, apa yang kamu bicarakan? Apa tanah dan segala macam itu? Botol aromaterapi ini adalah eksklusif dari kerajaan. Sungguh omong kosong. Ibuku adalah seorang putri kerajaan yang anggun. Darahnya sangat mulia. Botol aromaterapi ini, jika dilelang bisa mencapai ratusan ribu. Kakek sudah mencari di jalan aroma ini selama beberapa hari. Puluhan ahli parfum dari platform teratas semua mengatakan bisa mereproduksi, tapi hasilnya tidak ada yang memuaskan kakek. Yang penting bukan seberapa mahal. Terkadang yang paling sederhana lebih berharga. Kata-kata yang bagus sekali. Nian, kamu benar-benar bisa membuat aromaterapi. Ya, kakek. Tapi untuk menghindari kesalahan, saya perlu membawa botol aromaterapi ini pulang. Baik, tidak masalah. Ayah, saya tidak setuju. Ini jelas penipu yang tidak jelas asal-usulnya. Botol aromaterapi ini unik di dunia. Bagaimana mungkin dia bisa membuat aromaterapi yang sama? Jika itu adalah ahli parfum tingkat tinggi, reproduksi dan penelitian bukanlah hal yang sulit. Hanya masalah waktu. Ibuku adalah ahli parfum terbaik di dunia. Seorang ahli parfum tingkat tinggi. Tidak mungkin, Kak Jingxiu. Jumlah ahli parfum di dunia ini sangat sedikit. Hampir tidak ada ahli parfum wanita. Apalagi yang tingkat ahli. Memang sangat sedikit ahli parfum ini. Jangan bilang kamu hanya asisten parfum.
biasanya hanya membantu di sana-sini, kan? Ayo, ayah, jangan bicarakan dia sebagai seorang ahli parfum. Kamu sudah tua. Daya tahan tubuhmu lemah. Mungkin saja aroma ini beracun. Siapa tahu dia punya niat jahat. Jika kamu mencium aroma ini, bagaimana jika tubuhmu bermasalah? Itu bisa jadi masalah. Sudahlah, sudahlah. Aku percaya padamu. Ayah, kamu baru mengenalnya beberapa hari. Kamu sudah percaya padanya. Aku sudah berada di keluarga lu bertahun-tahun. Semua demi keluarga lu. Siapa aku? Kamu belum tahu? Tadi dia mendorongku. Aku hampir kehilangan nyawaku. Kamu tidak berkata sepatah kata pun untukku. Jingxiu, Nian-Nian adalah istrimu. Kamu paling mengenalnya. Coba katakan. Aku tahu bagaimana sikap dan kemampuan istriku. Botol ini akan aku bawa pulang dulu. Kakek, berikan aku 3 hari. Aku pasti akan memberikan penjelasan. Tidak bisa. Botol aromaterapi ini sangat berharga. Biasanya butuh perawatan khusus. Jika rusak, bagaimana? Jika rusak, akan berujung pada perceraian. Jika rusak, aku bertanggung jawab sepenuhnya. Kamu, Jingxiu. Aku ulangi sekali lagi. Qiaonian adalah istriku. Sekarang dan selamanya. Pernikahanku tidak memerlukan campur tangan orang lain. Jingxing, kita pergi. Suqin! Kamu seharusnya juga seorang senior di keluarga lu. Sebagai senior harus memiliki sikap yang pantas. Silakan, berisiklah. Semakin gaduh, semakin keras. Di masa depan, keluarga lu mungkin akan menjadi milikku. Hei, kakek, tunggu aku. Bibi, kamu sudah melihatnya, kan? Aku dan Kak Jingxiu mungkin benar-benar tidak ada jodoh. Apa yang kamu maksud tidak ada jodoh? Berhentilah bicara omong kosong. Dalam hati Bibi, menantu yang ideal hanyalah kamu. Tapi Bibi juga sudah melihatnya. Orang itu Qiaonian sangat licik. Kak Jingxiu sekarang terpesona olehnya. Matanya penuh dengan dia. Bagaimana mungkin aku bisa menjadi lawannya? Aku sudah banyak melihat wanita licik seperti ini. Dia hanya mengincar kekayaan. Jingxiu juga tidak tahu apa yang dia pikirkan. Mengabaikanmu yang baik dan terhormat, dan memilih wanita liar ini. Aduh, jangan marah, Bibi. Temanku baru saja membuka salon kecantikan. Aku sudah mendaftar sebagai anggota di sana. Ayo kita pergi ke salon kecantikan ya. Baiklah. Masih saja kamu yang mengerti. Ayo, Bibi, pelan-pelan. Sudah pulang. Xingxing, hari ini istirahat lebih awal. Besok masih harus pergi ke taman kanak-kanak. Aku tidak mau pergi ke taman kanak-kanak. Kamu di luar negeri pergi ke taman kanak-kanak dengan baik. Kenapa pulang jadi tidak mau? Anak-anak di taman kanak-kanak terlalu kekanak-kanakan. Terlalu cepat menangis. Aku tidak suka anak-anak yang suka menangis. Kalau kamu tidak pergi ke taman kanak-kanak, bagaimana jadi astronot? Bagaimana pergi keluar angkasa mencari ayahmu? Ayah sudah pulang dari luar angkasa. Aku tidak mau jadi astronot lagi. Sangat canggung. Sekali ngomong keluar. Xingxing, baik. Semua anak harus pergi ke taman kanak-kanak. Baiklah, aku akan pergi ke taman kanak-kanak besok. Xingxing yang paling baik. Itu? Apakah aku tidak ada di sini? Ah. Bohongi Xingxing bahwa aku pergi ke luar angkasa. Apakah aku sudah mati? Tidak, maksudku. Apa itu? Jika tidak mencariku, apakah berniat membiarkan aku seumur hidup? Tuan Lu, aku... Lu Jingxiu. Nama aku. Aku? Jawab aku. Tentang anak itu. Jika aku tidak mencarimu, apakah berniat untuk menyembunyikannya seumur hidup? Atau, apakah kamu hanya ingin seperti wanita-wanita lain? Ingin memiliki anak aku? Ingin duduk di posisi nyonya Lu? Tidak semua orang seburuk yang kamu pikirkan. Dan tidak semua orang ingin menikah dengan keluarga kaya. Qiaonian. Tidak ada yang akan menolak uang. Kamu juga sama. Kamu benar. Tidak ada yang akan menolak uang. Kamu hidup berkecukupan.
Kamu adalah tuan muda Lu yang tinggi. Kamu tidak kekurangan apapun. Apakah kamu merasakan ketidakberdayaan ketika berlutut meminta belas kasihan? Apakah kamu tahu betapa sulitnya, Tuan Ye, hidup rakyat biasa karena kekurangan uang? Uang bisa membawaku hidup layak, tapi aku punya tangan, kaki, dan otak. Aku ingin hidup layak. Aku bisa mencapainya sendiri. Tidak perlu memakai gelangnya Nyalu. Yongyan. Apa yang kamu lakukan? Botol aroma terapi yang kamu jatuhkan tadi adalah warisan yang ditinggalkan nenek untuk kakek. Sial, terlalu bersemangat. Aku lupa ini barang senilai puluhan juta. Kalau rusak, aku bisa dijual lebih dari harga ini. Aku udah ini botol aromaterapi. Berapa harganya? Tidak mahal. Hanya sekitar 40 juta lebih. Kalau rusak, kamu sendiri cari cara. Bagaimanapun, kamu punya tangan, kaki, dan otak. Kamu tidak kekurangan uang. Aku tidak ingin merepotkanmu. 40 juta. Dari mana aku bisa mencari 40 juta? Ini buku komik aku, udah kembalikan. Ini buku komik aku. Kamu bodoh besar? Ini adalah buku komik yang dibeli ayah untuk aku. Kamu yang bodoh besar. Berani mengatai aku. Apa ini? Biarkan aku lihat. Ini adalah hadiah dari kakek untuk aku. Aku tidak akan menunjukkan padamu. Serahkan barang itu padaku. Jika tidak, aku akan memukulmu. Mama, Sing Sing memukul aku. Mama, Sing Sing memukul aku. Halo, Guru Tong Tong. Halo, Mama Sing Sing. Sing Sing memukul teman sekelasnya, Zhuang Zhuang, di sekolah. Tolong datang ke sekolah segera. Apa? Baiklah, aku akan segera ke sana. Guru Tong Tong, hari ini kamu harus memberi aku penjelasan tentang ini. Zhuang Zhuang, ini. Anak kecil bernama Sing Sing ini baru beberapa hari masuk TK. Sudah mengganggu Zhuang Zhuang kami. Nanti bisa jadi penindas di TK Tianxin kalian. Ibu, Zhuang Zhuang, Tianxin International adalah TK paling mewah dan berprestasi di kota Bay. Tidak mungkin ada penindasan di sini. Zhuang Zhuang yang merebut buku komik, aku. Anak kami Zhuang Zhuang baru saja dites. Adalah jenis dengan IQ 120. Bagaimana mungkin merebut buku komik yang jelek itu? Memang, Zhuang Zhuang merebut buku komik aku. Semua orang melihatnya. Lihat, lihat. Dia masih membantah. Guru Tong Tong, aku sudah mendengar dari anak aku bahwa Sing Sing adalah seorang bodoh besar. Kalian TK begitu berprestis di kota Bay. Menerima seorang bodoh tidak pantas, kan? Ibu Zhuang Zhuang, kamu tidak seharusnya mengatakan itu di depan anak. Suami aku adalah anggota dewan kalian. Kenapa aku tidak bisa bicara? Kamu yang bodoh besar! Malas mengurusmu. Guru Tong Tong, kenapa ibunya belum datang? Aku masih harus menghadiri perjamuan teh Ibu Li. Aku tidak punya waktu untuk bermain-main. Ibu Zhuang, aku sudah mengingatkan, tolong tunggu sedikit lagi. Anak kami Zhuang Zhuang, dalam kompetisi di TK kalian, selalu yang pertama dalam segala hal. Kini dia diganggu oleh anak baru yang baru masuk. Sekolah kalian harus bertanggung jawab terhadap masalah ini. Iya, Ibu Zhuang. Maaf Guru, ada kemacetan di jalan, jadi terlambat. Ibu! Sing Sing, kakekmu di luar. Ayo cari kakek. Aku sudah mendengar kejadian ini. Kionian. Mang Di, apa ini kamu? Tadi itu anakmu, kan? Hahaha. Dulu kita bertemu di reuni mahasiswa. Setelah itu, aku mendengar kamu tidur dengan seorang pengemis di bawah jembatan dan hamil sebelum menikah. Awalnya, aku mengira itu rumor. Tapi tidak mungkin, kan? Tak perlu membicarakan hal lama. Anakmu, siapa ayahnya? Kamu, jangan bilang kamu benar-benar menikahi pengemis itu. Katakanlah, di mana kamu selama ini? Kamu tidak ada di grup teman kita. Bagaimana kabarmu? Kita semua tidak tahu. Kamu pakai pakaian ini, bukan juga kamu temukan di bawah jembatan, kan?
Aku datang hari ini untuk menyelesaikan masalah anak aku, bukan untuk mengingat masa lalu denganmu. Ya, kebetulan sekali anakmu Xing Xing telah menindas juang-juang kami. Hal ini harus ada penjelasan darimu. Ibu Xing 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 baru saja mengalami sedikit perselisihan dengan juang-juang. Perselisihan kecil, anakku hampir terluka parah. Kau bilang itu kecil. Ibu Juang, apa kau berlebihan? Anakku berkata, juang-juang yang menindas dia. Keonian, apa maksudmu? Apa maksudmu? Anakku bilang, juang-juang mengambil buku komiknya, mengambil hadiah dari kakeknya. Yang lebih parah adalah dia juga mengejek anakku sebagai bodoh. Menggi, dengar baik-baik. Hal ini tidak ada hubungannya dengan anakku. Semua ini salah. Juang-juang. Juang-juang bilang, itu Xing-Xing yang menindasnya. Sekarang jika kamu tidak menjelaskan padaku, tapi malah bersikap angkuh. Apakah kamu tidak bisa mendengar? Aku sudah bilang semua ini adalah kesalahan juang-juang. Kamu berbicara sembarangan, Keonian. Anak kalian dapat berkata apa saja, kan? Juang-juang bilang, Xing-Xing yang menindas dia. Itu adalah dia yang teraniaya. Anak ini terluka itu hal kecil. Jika ini meninggalkan trauma, itu akan berlangsung seumur hidup. Apakah kamu dapat bertanggung jawab? Dengar-dengar anakmu bertubuh besar dan tinggi. Bagaimana mungkin anakku Xing-Xing bisa menindas dia? Ibu Juang-Juang, Ibu Xing-Xing, anak-anak masih kecil. Wajar saja kalau mereka punya sedikit emosi. Hari ini saya mengundang kalian berdua supaya kita bisa berdiskusi dengan tenang untuk menyelesaikan masalah ini. Apa yang perlu dibicarakan? Anakku hampir cacat karena anakmu. Biaya medis saja sudah cukup dan kompensasi kerugian mental 1 juta. 1 sen pun tidak kurang. Apa? 1 juta? Benar, itu adalah kompensasi kerugian mental, 1 sen pun tidak kurang. Suamiku adalah anggota Dewan Tianxin International Kindergarten. Jika kamu tidak setuju, tidak masalah. Kita bisa menempuh jalur hukum. Ketika itu terjadi, kamu tidak hanya harus membayar ganti rugi, tapi aku juga akan meminta suamiku untuk mengeluarkan Xing-Xing dari sekolah ini. Menggi, kamu sudah keterlaluan. Anak kami, Juang-Juang, adalah anak jenius. Dia punya asuransi puluhan juta di tubuhnya. Sedangkan anakmu, Xing-Xing, hanyalah anak yang tidak punya ayah. Dia bahkan tidak sebanding dengan satu jari dari anakku. Berani-beraninya dia menindas anakku. Kamu bilang siapa anak tanpa ayah? Hamil di luar nikah dan berhubungan dengan gelandangan di bawah jembatan. Kalau dia bukan anak tanpa ayah, siapa lagi? Tolong jaga ucapanmu. Ingin dihormati? Baik, akan kuhormati kamu. Ibu Juang-Juang, bagaimana bisa kamu memukul orang? Ibu Xing-Xing, kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Bu Guru Tong-Tong. Anakku benar-benar tidak menindas Juang-Juang. Juang-Juang yang merebut buku komiknya. Dia merebut hadiah dari kakeknya. Jauh Menggi, jangan keterlaluan. Ada pepatah mengatakan, 30 tahun di timur, 30 tahun di barat. Sekarang suamiku, dan memiliki kekayaan jutaan tetapi membawa anak tanpa ayah. Tidak tahu siapa pria liar yang kau ikuti. Oh iya, bagaimana rasanya diusir dari keluarga Xiao? Kamu! Bagaimana kalau begini? Lupakan saja kompensasinya. Kamu berlutut dan minta maaf di depanku. Lalu, biarkan anakmu Xing-Xing jadi asisten kecil Juang-Juang. Dan masalah ini selesai bagaimana? Seharusnya yang minta maaf itu anakmu. Juang-Juang! Keonian, jangan terlalu berlebihan. Jomong dia, jangan keterlaluan. Awalnya aku tidak ingin mempermasalahkan ini. Kamu bisa bicara sedikit, tapi jangan terlalu memperbesar masalah. Hari ini, kamu dan anakmu harus meminta maaf kepada anakku, ya? Kami yang minta maaf? Keonian, suamiku, Ki Xiaojun, adalah anggota dewan di taman kanak-kanak ini. Sekarang juga akan kuhubungi dia. Aku akan pastikan anak haram itu dikeluarkan dari sini. Amesisa, Presiden, ada masalah. Xing-Xing membuat keributan di sekolah. Istrimu sedang bernegosiasi dengan seseorang. Sepertinya tidak berjalan baik. Apa yang terjadi? Baru 2 hari di sekolah sudah membuat masalah. Presiden! Caonian, aku beri kamu 1 kesempatan lagi. Bayar kompensasi atau berlutut dan minta maaf. Kalau tidak, anakmu akan dikeluarkan dari taman kanak-kanak. Di TK International Tianxin, setelah dikeluarkan, tidak ada sekolah yang akan menerimanya lagi. Dengar itu, bayar kompensasi atau minta maaf atau anak harammu tidak akan bisa bersekolah seumur hidupnya. Siapa yang harus minta maaf? Bukankah ini Tuan Mudalu dari pesta waktu itu? Putra mahkota keluarga Lu. Tuan Mudalu, kenapa Anda ada di sini? Lu Jingshou anaknya yang membuli Xing-Xing. Dan mereka bilang akan mengeluarkannya. Begitu ya. Biar aku yang selesaikan masalah ini.
Kiao Nian, kamu ada hubungan apa dengan tuan muda Lu? Dia adalah istriku. Menurutmu hubungan kami apa? Apa? Kiao Nian adalah istri tuan muda Lu, bagaimana bisa begini? Kiao Nian, bukankah kamu pernah bersama dengan gelandangan Dot dan hamil sebelum menikah? Bagaimana kamu bisa menikah dengan tuan muda Lu? Pertanyaanmu terlalu banyak. Mana yang harus aku jawab lebih dulu? Tuan muda Lu, saya... Beri saya 30 detik untuk menjelaskan kejadian hari ini. Xing Xing telah menindas anak saya, Zhuang Zhuang. Hampir saja wajah Zhuang Zhuang rusak. Bukan, sebenarnya Zhuang Zhuang yang menindas Xing Xing. Dia merampas buku komiknya dan menyebutnya bodoh. Bodoh? Siapa yang bodoh sebenarnya? Itu... Tidak perlu dijelaskan. Aku akan mengatur dokter terbaik untuk memeriksa anakmu secara menyeluruh. Tidak perlu repot, Tuan Muda Lu. Tidak masalah. Masalah tetap harus diselesaikan. Ada hal lain? Tidak, tidak ada. Tidak ada masalah. Sekarang mari kita selesaikan urusan kita. Kamu melukai istriku dan ingin mengeluarkan anakku dari sekolah. Benar? Dan kamu bahkan ingin membuat Xing Xing jadi pembantu anakmu. Bukan, bukan, bukan begitu, Tuan Lu. Saya hanya bercanda, bercanda. Bercanda? Katakan bagaimana caranya agar kamu puas? Kamu akan membelaku. Xiao Nian, kita kan teman kuliah. Bukankah kita juga sahabat baik? Aku benar-benar hanya bercanda tadi. Kamu pasti tidak keberatan, kan? Cara bercandamu memang unik. Di depan mataku, kamu menghina anakku, mengatakan anakku adalah anak haram. Kamu pikir itu bercanda? Aku benar-benar bercanda. Lagi pula, aku juga tidak tahu kalau Xing Xing adalah anak Tuan Lu. Aku? Kamu lihat, demi persahabatan kita, tolong maafkan aku sekali saja. Anak saya, Lu Jingxiu, adalah anak haram? Tidak, bukan begitu, Tuan Lu. Saya tidak tahu bahwa Xing Xing adalah anak Anda. Kalau saya tahu, saya pasti... Jadi maksudmu, kalau bukan Xing Xing yang diganti dengan anak lain, maka anak itu pantas diinjak-injak oleh kalian? Bukan, bukan itu maksudku. Guru Tongtong, tolong bicara sesuatu untuk saya. Ini! Sekretaris Kin, beritahu semua keluarga di Kota B. Putuskan hubungan dengan Ki Group. Juga atas nama saya, cabut keanggotaan Ki Shao Jun dari Dewan Direksi Tianshan International Kindergarten. Baik. Tolong Tuan Lu, saya tahu saya salah. Guru Tongtong, keluarkan Zhuang Zhuang. Katakan pada kepala sekolah. Itu adalah perintah dari saya, Lu Jingxiu. Baik Tuan Lu. Nian Nian, beri aku satu kesempatan lagi. Aku salah, aku benar-benar salah. Kumohon beri aku kesempatan. Kenapakah kamu pernah memberi aku kesempatan? Ayo pergi. Aku akan bawa Xing Xing ke kamar. Baik. Halo, Xiao Hui. Ada apa? Nian Nian, bukankah aku pernah cerita tentang putra kedua konglomerat yang kembali dari luar negeri, Chen Ze? Iya, kapan kamu ada waktu? Xiao Hui, aku... Chen Ze dulu juga kakak kelas kita. Dia tidak keberatan kamu membawa anak. Setidaknya berilah dia kesempatan. Oh, kita bicarakan lain kali. Tuan Lu, terima kasih atas hari ini. Terima kasih untuk apa? Untuk urusan sekolah, terima kasih banyak atas bantuanmu. Xing Xing adalah anakku. Apapun yang kulakukan untuknya, itu sepadan. Xiao Nian, Xiao Nian, apa yang sedang kamu pikirkan? Kalian hanya menikah berdasarkan perjanjian. Nian Nian, kamu adalah milikku. Tidak perlu menahan diri. Sebagai istriku, kamu juga harus belajar melindungi dirimu sendiri, tahu? Oh, aromaterapi kakek sudah selesai ku buat. Baik, aku akan atur. Besok kita pergi bersama, ya. Oke. Nian Nian, Jingxiu, kalian datang. Iya, ya, tidak ada untungnya. Tidak marah. Ada untungnya marah. Sudah, Bibi Lu, jangan marah dengan orang seperti ini. Marah hanya akan merusak kesehatan, tidak sepadan. Kakek, ini aromaterapi yang kubuat untukmu. Cobalah.
Gadis kecil ini bisa membuat aromaterapi apa? Ahli parfum terkenal saja pernah membuatnya. Kakek tetap tidak puas. Mungkin dia membeli parfum sendiri untuk menambahkannya. Di pasaran banyak parfum murah seharga puluhan yuan. Ada banyak. Siapa tahu terlalu banyak mencium bisa membuat keracunan. Ini dia baunya. Ayah, apa yang kamu katakan? Ini baunya. Aromanya sangat pas. Ini adalah aroma yang nenek Jingxiu tinggalkan sebelum pergi. Apa? Sama persis dengan aroma yang nenek lu tinggalkan sebelum wafat? Bagaimana mungkin? Kakek meracik aroma ini tidak sulit. Jika suka, setelah habis, katakan padaku. Aku bisa membuatnya lagi untukmu. Wah, kamu memang luar biasa, adik ipar. Sepertinya malam ini kakek akan tidur nyenyak. Nian-nian. Sepertinya Jingxiu, kita memang tidak salah memilihmu. Aroma ini sangat disukai oleh kakek. Kenapa kalau soal gadis ini, kamu malah bilang baunya tepat? Shukin! Apakah menurutmu aku sedang mengada-ada? Ayah, aku hanya takut aroma ini beracun. Ibu, aku ulangi lagi. Xiaomian adalah istriku. Jika kamu tidak bisa menghormatinya, mulai sekarang aku tidak akan pernah membawanya pulang lagi. Jingxiu, aku ibumu. Bagaimana bisa kamu bicara seperti itu padaku? Cukup. Sudah cukup. Shukin. Sepertinya aku sudah terlalu memanjakanmu. Pikirkan perbuatanmu baik-baik. Lihatlah dirimu sekarang. Mana sikap seorang yang lebih tua? Jingxiu, bukan maksudku mengkritikmu. Kamu tidak hanya perlu memikirkan dirimu sendiri, tapi juga masa depan keluarga besar lu ini. Kamu adalah pemimpin keluarga lu. Bagaimana mungkin kamu merendahkan dirimu dengan menikahi wanita biasa seperti ini? Kakak Jingxiu, selama bertahun-tahun perasaanku padamu, apakah kamu benar-benar tidak tahu? Benar, Jingxiu. Jan tidak kalah dengan wanita liar ini. Bibi, memaksakan cinta tidak akan menghasilkan kebahagiaan. Aku dan Jingxiu saling mencintai dengan tulus. Kamu tidak akan memisahkan kami, kan? Selain itu, keluarga lu adalah keluarga terbesar di kota Bay. Jika bicara soal kecocokan keluarga, sulit menemukan yang setara dengan keluarga lu, bukan? Benar-benar keterlaluan. Ibu, kamu sudah cukup. Kakak Jingxiu, bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu pada bibi lu hanya karena wanita ini? Apa kamu ingin membuatku marah? Selama aku masih di keluarga lu, wanita ini tidak akan pernah menikah ke dalam keluarga lu. Ibu, dia tidak perlu menikah ke keluarga lu. Dia juga tidak butuh keluarga lu untuk menghidupinya. Wanita milikku, akan ku hidupi sendiri. Kenapa kamu tertawa? Tidak ada apa-apa. Ini membuatku marah. Aku sangat marah. Ini membuatku sangat marah. Si bajingan Xiaomian itu. Ah, kenapa Kak Jingxiu selalu membela wanita jalang itu? Ah. Ada apa? Kak Xian, data tentang Xiaomian yang kau minta sudah kukirim ke emailmu semuanya. Selain itu, besok sore sepertinya kantornya ada proyek dengan Bos Wang dari Heng Tian Trading. Bos Wang dari Heng Tian Trading? Baik. Aku mengerti. Aduh, Bos Wang, Anda nakal sekali. Nakal? Halo. Halo, Bos Wang. Ini Zian. Oh, Nona Han yang terhormat. Ada urusan baik yang perlu aku bantu. Hehe, ada sesuatu tentang Xiaonian. Xiaonian? Ah, baiklah. Kau tahu, aku sangat ahli dalam mengurus wanita cantik. Baik, aku serahkan pada Anda, Bos Wang. Lain kali aku akan mentraktirmu makan. Oke. Berani-beraninya kau merebut pria dariku. Kau pantas mendapatkannya.
Nona Chao, silakan masuk. Jangan sungkan. Nona Chao, bukankah datang untuk membicarakan kerjasama? Kenapa duduk begitu jauh? Ayo duduk di sini. Wah, Nona Chao benar-benar kulitnya halus dan lembut. Bos Wang, mari kita bicarakan soal kerjasama. Dari begitu banyak perusahaan parfum di kota Bay, Heng Tian Trading mampu menonjol. Selain dukungan kebijakan, tentu saja bakat para pemimpin perusahaan Anda dot diakui. Mendapat banyak pengakuan. Hahaha, wah Nona Chao, bercanda saja. Kami di Heng Tian hanya usaha kecil-kecilan, bisnis ekspor-impor biasa. Tidak seperti Nona Chao, cantik, baik hati, dan berani. Usia muda tapi sudah berkiprah di internasional. Bos Wang, Anda bercanda. Jalur manapun tidak penting. Yang penting sesuai dengan kebutuhan pasar. Oh iya, tentang ramuan herbal yang kita bicarakan di telepon. Nona Chao sudah sampai di sini. Masih perlu bicara tentang kerjasama? Bos Wang sangat sibuk, tidak perlu membuang waktu. Ini proposal kerjasama, silakan dilihat. Nona Chao sepertinya tidak terlalu serius soal kerjasama. Bos Wang, mari kita bicarakan kerjasama lebih lanjut. Nona Chao, saya ini orang yang sangat mementingkan kejujuran. Kalau bicara kerjasama, saya lebih suka membicarakannya di tempat tidur. Kalau kamu bisa memuaskan saya, kerjasamanya gampang diatur. Bos Wang, tolong hargai diri Anda. Baiklah, kalau Nona Chao tidak mau melayani, tidak masalah. Tapi minum segelas saja tidak masalah, kan? Bos Wang, saya tidak haus. Nona Chao, kamu pikir saya ini siapa? Kalau ingin kerjasama, harus tunjukkan niat baik. Kamu hanya seorang wanita yang suka bermain-main, kan? Kenapa berpura-pura suci di depan saya? Kamu bergaul dengan pria liar di luar sana, bahkan hamil sebelum menikah. Kenapa melayani saya satu malam? Tidak bisa memberimu kesepakatan kerjasama? Apa kamu tidak suka? Ayo, ayo, minumlah. Nona Chao, saya ini orang yang terus terang dalam bicara. Kalau kamu bisa memuaskan saya, maka kerjasama. Selanjutnya akan lancar. Saya akan memborong semua produk rempah dari studio kamu. Pergi dari sini. Wanita sialan, berpura-pura suci di depan saya. Kamu hanyalah wanita murahan yang dipakai oleh semua orang. Sial. Berhenti. Lepaskan aku. Ah. Jangan takut. Siapa yang berani mengacaukan urusan aku? Itu aku. Ah, Lu. Tuan Lu, kamu. Mengapa kamu ada di sini? Kamu menyentuh wanitaku. Bukankah aku seharusnya datang? Apa? Jadi ini wanita kamu? Betul. Tuan Lu, aku salah. Aku benar-benar salah, Tuan Lu. Tadi aku hanya bercanda dengan Kiao. Tidak. Aku hanya bercanda dengan Nyonya Lu. Nyonya Lu datang untuk membicarakan kerjasama. Aku akan menandatangani kontraknya sekarang. Aku akan menandatanganinya segera. Saya akan menandatanganinya sekarang. Hanya bercanda, menyentuh wanita. Aku dan bilang hanya bercanda. Bos Wang, aku melihat dalam beberapa tahun ini, kamu berkembang pesat di kota Bay. Tampaknya kamu mulai menjadi sombong. Tuan Lu, tidak. Aku salah. Aku benar-benar tidak tahu itu, Nyonya Lu. Jika aku tahu, aku tidak akan berani melakukannya. Maafkan aku salah. Aku benar-benar minta maaf. Kamu bilang kamu tidak sengaja. Jika kamu menyentuh wanita aku, berarti kamu sengaja. Tidak. Tuan Lu, aku bertahan di kota B. Kamu tahu aturannya. Nasib keluarga Wang ada di tangan aku hanya dengan satu kata.
Tuan Lu, tidak. Bukan aku yang melakukannya. Itu Nona Han yang menyuruh aku melakukannya. Nona Han? Benar, Tuan Lu. Iya, itu Han Xian. Benar, dialah yang menyuruh saya melakukannya. Tuan Lu, saya hanya seorang pebisnis. Nyonya, Lu datang untuk membicarakan kerjasama. Saya senang, bukan main. Bagaimana mungkin saya berani menindasnya? Bos Wang, orang yang bisa berbicara bisnis dengan Anda, hanya dua jenis. Pria yang lebih kuat dari Anda, atau wanita yang melayani Anda di tempat tidur. Tidak, Nyonya Lu bukan seperti itu. Jika saya tahu sejak awal bahwa Anda adalah Nyonya Lu, saya pasti tidak berani melakukannya. Saya salah, Nyonya Lu. Saya salah, Nyonya Lu. Saya benar-benar salah. Jadi, jika yang datang hari ini adalah gadis lain, maka dia pantas diperlakukan seperti ini. Ah, tidak, Nyonya Lu. Kejadiannya tidak seperti itu. Benar, semuanya disuruh oleh Han Xian. Dia yang menyuruh saya melakukannya. Anda datang untuk membicarakan kerja sama. Saya sangat senang. Dia bilang kepada saya, untuk melayani Anda dengan baik di tempat tidur. Jadi, saya tahu saya salah, Nyonya Lu. Saya tidak akan pernah berani lagi. Wang Haotian, saya lihat saudara-saudaramu cukup tenang. Kali ini, saya melepaskanmu. Saya tidak akan mempermasalahkannya. Terima kasih, Tuan Lu. Terima kasih. Terima kasih, Tuan Lu. Namun, mulai besok, Anda harus menghilang dari Kota Bay. Jangan sampai saya melihatmu lagi. Apa? Tuan Lu, saya ini... Tidak puas? Puas. Ikuti aku. Aduh, apa yang kamu lakukan? Sakit? Chongyan, kamu benar-benar tidak mendengarkan. Aku tidak menentang karirmu, tapi kamu harus tahu kapan harus berhenti. Aku hanya pergi untuk membicarakan kerjasama. Apa kamu tidak pernah berpikir, seandainya aku terlambat sedikit saja hari ini, apa yang akan terjadi? Itu hanya kebetulan. Kebetulan? Dunia bisnis penuh dengan orang-orang licik. Hari ini Bos Jang, besok Bos Liu. Tidak tahu kapan lagi akan muncul Bos Li. Apa kamu pernah berpikir, seandainya aku terlambat sedikit saja, apa yang akan terjadi? Aku juga korban di sini. Bagaimana aku tahu kalau Bos Wang adalah orang seperti itu? Di telepon dia bilang semuanya baik-baik saja. Dia bilang akan menandatangani proyek. Siapa yang tahu? Dunia ini tidak pernah kekurangan orang seperti Wang Haotian. Baiklah, aku mengerti. Singgih sebentar lagi, pulang sekolah. Aku harus menjemputnya. Yao Nian, mulai sekarang, kemanapun kamu pergi, apapun yang kamu lakukan, aku harap kamu memberitahuku. Aku tidak ingin kejadian seperti ini terjadi lagi. Aku mengerti. Apa? Wang Haotian si bodoh itu, bagaimana bisa dia gagal dalam hal sekecil ini? Kakak Jingxu, kenapa kamu di sini? Ayo, jangan berdiri saja. Duduk sini. Kakak Jingxu, apa yang ingin kamu minum? Kopi atau anggur merah? Aku punya sebotol, tidak perlu. Apa? Tidak apa-apa, Kakak Jingxu. Kita sudah lama tidak duduk bersama dan mengobrol seperti ini. Aku rindu masa-masa kita bersama dulu. Aku bertanya kepadamu, soal Wang Haotian. Apakah itu perbuatanmu? Apa? Apa kamu bicara soal Bos Wang? Aku tidak tahu apa yang kamu maksud. Kakak Jingxu, apakah ada masalah di perusahaanmu? Aku tanya sekali lagi. Apakah masalah dengan Bos Wang Haotian ada hubungannya denganmu? Aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu maksud. Han Xian, kamu tahu apa yang paling aku benci? Kakak Jingxu, aku telah bersabar denganmu karena kamu adalah putri tertua dari keluarga Han. Aku sudah banyak mengalah. Ada beberapa hal yang tidak ingin aku ungkapkan dengan jelas. Tapi jika kamu terus-menerus menantang batas kesabaranku, maka keluarga Han pun tidak akan aku lepaskan. Kakak Jingxu, bagaimana bisa kamu berkata seperti itu? Aku, perasaanku padamu, apakah kamu tidak memahaminya?
Apa maksudmu dengan perasaan? Semua orang tahu tentang perasaanku padamu. Apakah kamu benar-benar tidak tahu? Kakak Jing Xiu, aku mencintaimu. Aku tidak akan menikah dengan orang lain seumur hidupku selain kamu. Kamu hanya menginginkan? Gelar Nyonya Lu, keluarga Lu punya banyak keturunan. Menjadi Nyonya Lu, bukan hal yang sulit. Bukan, bukan begitu. Kakak Jing Xiu, aku mencintai dirimu sebagai pribadi. Bukan karena gelar Nyonya Lu. Aku benar-benar tidak mengerti. Aku mengenalmu lebih dulu daripada Qiao Nian. Kenapa kamu bisa begitu melindunginya? Apa yang istimewa darinya, Kakak Jing Xiu? Dia hanya memberimu seorang anak, bukan? Kalau begitu, aku juga bisa melakukannya. Kamu memang tidak sebaik dia. Kenapa? Apa yang salah denganku? Beritahu aku. Aku bisa berubah, sungguh. Dalam hal kebaikan hati, kamu tak akan pernah bisa menandinginya. Kebaikan? Kakak Jing Xiu, dia hamil di luar nikah. Dia sangat licik dan manipulatif. Aku juga seorang wanita. Aku lebih tahu tentang wanita. Dia itu cinta kemewahan. Kamu sudah tertipu olehnya, tahukah kamu? Aku tahu siapa istriku. Aku bersamanya setiap hari. Aku lebih tahu darimu. Tapi... Sudahlah, Han Xian. Aku beritahu kamu. Kalau kamu berani menyentuh istriku lagi, aku tidak akan berbelas kasih pada keluarga Han. Kakak Jing Xiu. Qiao Nian, dasar perempuan jalang. Mami, kenapa mereka bilang kalau Xing Xing itu anak haram? Karena mereka tidak mengenal Xing Xing. Orang-orang seringkali membuat penilaian yang salah tentang hal-hal yang tidak mereka pahami. Kenapa nenek tidak suka dengan Xing Xing dan Mami? Ah, karena nenek tidak mengenal Mami dan Xing Xing. Kalau nenek sudah mengenal Mami dan Xing Xing, dia pasti akan menyukai kita. Kapan nenek bisa mengenal Mami dan Xing Xing? Ah, mengenal seseorang itu butuh waktu. Kenapa teman-temanku, Mami dan papanya bisa saling berciuman? Kenapa papaku dan mamiku tidak berciuman? Kamu ini anak yang suka bertanya ya. Ayo tidur sekarang. Tidak mau. Kenapa teman-temanku bisa tidur dengan papa dan maminya? Kenapa aku tidak bisa? Xing Xing, dengarkan kata mami. Aku rasa Xing Xing benar. Apa yang dimiliki teman-temannya, Xing Xing juga, harus punya, kan? Baiklah, Xing Xing. Sudah malam. Ayo istirahat dulu. Kita pergi tidur, ayo. Kamu belum makan malam, kan? Di kulkas ada tomat dan telur. Aku akan buatkan mie tomat telur untukmu. Aku akan ke dapur buatkan mie. Kamu punya masalah lambung, tidak boleh dibiarkan lapar. Apa yang kamu lakukan? Lu Jing Xiu, kamu. Aku rasa Xing Xing benar. Apa yang teman-teman lain punya, Xing Xing juga harus punya. Aku, Lu Jing Xiu, kita ini hanya pura-pura. Di perjanjian tertulis, kamu tidak boleh menyentuhku. Menurutmu perjanjian itu benar-benar penting? Jika aku mau, itu hanya soal satu kata saja. Lu Jing Xiu, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Anak itu masih kecil. Pikirannya sangat sensitif. Kita harus berusaha memenuhi keinginan hatinya, bukan terus-menerus menipunya. Xiaonian, aku memang pernah bilang tidak akan menyentuhmu. Tapi di depan anak kita harus terlihat meyakinkan. Aku tidak ingin anak salah paham. Tapi, kamu juga tidak perlu benar-benar menciumku. Aku bisa bekerja sama untuk berpura-pura. Tapi setidaknya beritahu aku dulu. Baiklah. Aku akan membuatkanmu makan. Presiden, menurut penyelidikan, studio parfum Nyonya berfokus untuk memasuki pasar lokal. Mereka menargetkan pasar premium. Saat ini mereka sedang memproduksi parfum eksklusif, tapi karena kekurangan bahan baku, dok, proyeknya belum bisa berjalan. Lihat apa yang mereka butuhkan, apa yang kurang, segera kirimkan. Baik, segera saya atur. Ibu, ada apa?
Jing Kesiu, coba kamu pikirkan. Apa yang kamu lakukan? Zian sangat tulus padamu. Bagaimana kamu bisa memperlakukannya begini? Ibu, sudah pernah aku katakan. Pernikahan yang aku pilih adalah urusanku. Jadi ibu jangan terlalu khawatir. Baik, cukup sudah. Direktur, batch parfum ini tidak bisa ditunda lagi. Kesepakatan dengan Bosong sudah sangat jelas. Jika kita tidak bisa mengirimkannya, dalam 3 hari mereka akan menarik investasinya. Ini akan berdampak besar bagi studio kita. Tapi aroma parfum batch ini masih belum tepat. Studio kita mengikuti jalur eksklusif. Studio Huayao tidak bisa merusak reputasinya sendiri. Tapi, Direktur, kita sudah menunda ini selama lebih dari sebulan. Berdasarkan eksperimen kami, aroma batch parfum ini sudah sangat sempurna. Jika terus ditunda, ini juga akan merugikan brand kita. Jangan katakan lagi. Aku tahu apa yang kulakukan. Bahkan jika investasi ditarik, aku tidak akan merusak reputasi. Ini... Kamu bisa pergi sekarang. Halo, Xiaohui. Ada apa? Halo? Nian-nian, kamu masih ingat Chen Zhiyid yang aku bicarakan terakhir kali? Oh ya, itu dia pewaris kaya yang baru kembali dari luar negeri. Ya, aku ingat kamu bilang studio sedang ada masalah. Dia juga kebetulan adalah ahli parfum. Bagaimana kalau kalian ngobrol sedikit? Siapa tahu bisa dekat. Ahli parfum? Kapan dan di mana? Baik, aku sudah mengerti. Siapa tahu ahli parfum mungkin bisa memberikan beberapa petunjuk. Nian-nian, aku bilang ya. Lawannya adalah seorang pria yang sangat tampan. Baik-baiklah. Kamu sudah bilang 100 kali lebih tentang itu. Saat ini aku tidak tertarik pada pria tampan. Apa kamu tidak berencana mencari ayah untuk Xing Xing? Xing Xing sudah menemukan ayah kandungnya. Apa? Xing Xing sudah menemukan ayah kandungnya. Siapa? Aku kenal tidak? Jangan bilang dia benar-benar seorang pengemis di jalanan. Bukan pengemis. Kok tentang ayahnya? Nanti aku ceritakan padamu. Sekarang aku hanya peduli dengan urusan parfummu. Xiaonian, kamu... Jika kamu tidak memberitahu aku akan cari sendiri. Kalau tahu kamu berbohong, lihat bagaimana aku menyelesaikannya. Itu Chen, kan? Xiaonian, sudah lama tidak bertemu. Waktu SMA, kita ikut kegiatan sukarela bersama. Saat itu, jam sakuku hilang. Kamu yang membantuku mencarinya. Sudah lama berlalu. Kamu masih ingat? Bagi saya, sepanjang waktu, aku tidak akan melupakanmu. Itu Tuan Chen Ze. Nian-nian, panggil aku Aziz saja. Oke, ngomong-ngomong, aku dengar dari Xiaohui bahwa kamu bekerja di industri parfum. Itu mirip dengan pekerjaanku. Aku bergerak di bidang pengembangan produk perawatan kulit. Kami baru-baru ini mengalami beberapa masalah dalam pekerjaan. Kamu adalah seorang ahli parfum. Aku ingin bertanya padamu. Jangan bercanda. Aku bukan ahli parfum. Aku hanya suka mengoleksi beberapa parfum kecil. Itu saja. Ngomong-ngomong, ada masalah apa? Apa masalahnya? Ini adalah parfum yang dikembangkan oleh perusahaan kami. Aku merasa bahwa aroma atas dan aroma dasar terasa kurang pas. Tetapi setelah sekian lama, aku juga tidak tahu apa yang kurang. Baiklah, aku coba. Dumetu, Direktur hari ini di Kota Bay, Ketua Asosiasi Bisnis mengundang Anda untuk bergabung. Tentang Asosiasi Perhiasan Kota Bay. Ayo. Aroma dasar parfum ini agak terlalu ceria. Ceria? Bagus, jika kamu ingin mengambil jalur parfum kecil, aroma dasar ini kurang cocok. Benar, persis seperti itu. Aku bilang ada yang tidak beres. Azai, terima kasih. Aku tahu harus berbuat apa. Saya tahu bagaimana melakukannya. Jangan bergerak. Ngomong-ngomong, Yan-Yan.
temanku mengundangku untuk ulang tahunnya besok, tapi aku kekurangan seorang pendamping wanita. Tidak tahu apakah aku beruntung bisa mengundangmu jadi pendampingku. Dia tidak ada waktu. Lu Jingxiu, kenapa kamu di sini? Ikuti aku. Aku dan Azim masih ada urusan. Jangan buat aku bilang dua kali. Ikut aku. Lu Jingxiu. Tut. Xiao Nian, dia bisa berjalan dan berbicara. Dia ingin pergi kemana saja. Siapa yang dia inginkan untuk bersama itu haknya sendiri. Kenapa kamu membatasi kebebasannya? Membatasi? Aku adalah suaminya. Cukup sudah. Suami, kalian sudah menikah. Bagaimana Xiao Nian bisa keluar dan bertemu pria lain? Bisa menyembunyikan statusnya yang sudah menikah? Xiao Nian, kamu hebat. Kamu pergi saja, aku masih ada urusan. Kenapa di depanku dok bercanda dengan pria lain? Masih merasa benar? Lu Jingxiu, meskipun kamu sudah menikah dengan Nian-Nian, kamu tidak bisa bersikap seperti ini padanya. Lepaskan, aku adalah suaminya. Mau bagaimanapun, itu urusanku. Apa kamu bisa ikut campur? Jingxiu, kamu... Jika kamu bicara lebih banyak, dalam 3 hari, aku akan membuat perusahaan Chenmu bangkrut. Berani sekali! Saya bilang aku tidak berani. Lu Jingxiu, cukup. Ayo pergi. Lepaskan aku. Nian-Nian. Tuan Chen, aku kasih tahu kamu, Nona Qiao adalah milik presiden kami. Aku sarankan kamu pikirkan dengan baik dan jelas. Lagi pula, keluarga Chen ingin bertahan di kota Bay. Itu hanya satu kata dari presiden kami. Aku tidak percaya di kota Bay ini ada ratusan keluarga besar dan kecil. Dengan dia sebagai pemimpin keluarga Lu, apa dia bisa menguasai semuanya? Tuan Chen, aku tidak perlu bicara banyak padamu. Nasib keluarga Chen ada di ujung jarimu. Lepaskan aku. Xiao Nian, kau menganggapku mati? Kalau begitu, kau anggap aku apa? Apakah aku hanya mainanmu? Ingin ambil, tinggal ambil. Aku suamimu, dengan nama Lu Taipeng. Kamu pergi kencan dengan pria lain. Masih merasa benar? Lu Jingxiu, jangan terlalu berlebihan. Terlalu berlebihan? Kamu pergi kencan dengan pria lain di belakangku. Aku hanya minta penjelasan. Apa yang berlebihan? Kamu bukanlah untuk hak asuh anak. Baru menikah denganku. Lu Jingxiu. Aku adalah manusia, bukan mainan di sampingmu. Jangan pakai moral tinggi yang kau miliki mengikatku. Aku ingin memiliki karier sendiri. Apakah ingin hidupku itu salah? Jika kamu ingin karier, aku bisa memberikannya padamu. Hal yang diberikan pria lain, aku bisa memuaskanmu. Apa yang tidak kau dapatkan? Aku tidak perlu kasih sayangmu. Kamu lebih memilih menerima pria lain daripada menerima milikku. Xiao Nian, apakah ada setitik rasa padaku? Begitu ingin menyembunyikan suamimu, keluar dan bersenang-senang dengan pria lain. Lu Jingxiu, kamu bahkan tidak mempercayaiku sedikitpun. Jika begitu, kita cerai saja. Lu Jingxiu, pernikahan kita berhenti di sini. Cerai? Baik. Bagus. Xiao Nian, kamu ingin bercerai denganku. Kamu bisa bayar denda? Ini adalah pernikahan yang salah sejak awal 6 tahun lalu adalah kesalahan. Sekarang juga hanya denda, kan? Tenang saja, meskipun harus meminjam uang aku, akan mengembalikannya. Semua padamu. Sekarang cerai, anaknya milikku. Xiao Nian, aku tanya sekali lagi. Kamu benar-benar ingin bercerai? Mau? Kau tanya, 10 kali pun jawabannya sama Lu Jingxiu. Dari awal sudah salah. Karena itu, harus segera menghentikan kerugian. Sekarang cerai anak itu milikku. Mami, apa kamu mau bercerai dengan ayah? Itu Xingxing. Aku... Mama, kamu mau bercerai dari papa? Nanti Xingxing tidak punya papa lagi? Xingxing bukan begitu. Dengarkan mama, ya. Aku tidak mau. Mama penipu besar. Aku benci mama. Xingxing, tolong buka pintunya. Ya, mami salah. Mami akan tahu setelah ini. Mami tidak akan menipumu lagi. Buka pintunya, ya. Mami adalah jahat. Aku tidak akan peduli pada mami lagi. Sayang, tolong dengarkan. Ya, bermarahlah tidak menjadi anak yang baik. Dengarkan mami dan buka pintunya, ya. Sudah cukup berulah. Kamu lepaskan. Apa yang kamu lakukan, Lu Jingxiu? Jika bukan karena kamu, Xingxing tidak akan menjadi seperti ini. Anak-anak masih kecil, dunia mereka murni.
bermarahlah dengan cara yang benar. Maaf, aku terlalu emosional. Aku bicara terlalu terbawa suasana. Maaf, Lu Jingxiu. Kita tidak bercerai, ya? Lepaskan. Kamu anggap aku Lu Jingxiu, siapa? Aku... Siapa ini? Halo, Lu. Ini saya, Teteh. Saya sekretaris ibu tentang parfum di studionya dikatakan pihak mitra mendesak. Mereka agak khawatir. Karena parfum belum juga dikirim. Mereka juga bilang ingin menarik investasi. Sampaikan kepada Bosli, atas nama saya, berikan dia investasi 1 miliar. Digunakan untuk terus mendukung studio Xiaomian. Baik. Saya segera atur. Bos Li, tentang parfum kita bicarakan nanti jika kamu ingin menarik investasi. Nona Chow, kamu salah paham. Saya di sini untuk memberikan investasi. Konsep parfum kalian sangat sesuai dengan promosi kami. Tenang saja, pesanan ini bisa berlanjut berapa lama pun. Hanya butuh satu kata. Seperti kata pepatah, hal baik memerlukan waktu, bukan? Bos Li, apakah kamu serius dengan kata-kata ini? Tentu saja. Setelah pesanan ini selesai, kita bisa kerjasama. Dari kemasan hingga promosi dan penjualan, perusahaan kami akan memberikan layanan satu atap. Ah, baik-baik. Terima kasih, Bos Li. Bos ini, beberapa hari yang lalu, dia masih mendesak pesanan, kan? Kenapa sekarang dia malah ingin menambah investasi? Ah, sudahlah, tidak perlu dipikirkan lagi. Xingxing sudah beberapa hari tidak makan. Semua ini salahku, karena terburu-buru. Nian-nian, Jingxiu. Kakek, Anda datang. Ah, aku dengar belakangan ini Xingxing sedang bad mood. Tentang Xingxing... Sudahlah. Urusan kalian berdua, aku tidak mau ikut campur. Dan tidak akan ikut campur. Tapi soal Xingxing, aku yang tua ini harus bicara. Kalau anak-anak bad mood, ya, biarkan saja. Tapi berhenti makan, itu tidak bisa dibiarkan. Itu sangat buruk untuk kesehatannya. Maaf. Kakek, Anda datang. Xingxing sangat merindukanmu. Hahaha, lihat mulut kecilnya ini. Manis sekali. Kakek juga merindukanmu. Tapi kakek pikir. Bagaimana kalau kakek ajak kamu jalan-jalan selama 2 hari? Setuju. Bagus. Kakek akan membawamu ke pantai. Untuk beberapa hari. Berjalan-jalan bagaimana? Luar biasa, kakek. Xingxing paling suka pergi ke pantai. Tapi, kakek... Ah, Nian-Nian. Aku punya teman lama. Yang baru saja membeli sebuah pulau. Jika kamu tidak keberatan, aku akan membawa Xingxing jalan-jalan selama 2 hari untuk refreshing. Tidak masalah, kakek. Silakan bawa dia. Nian-Nian, bagaimana pendapatmu? Kakek, apa yang kamu katakan itu? Tentu saja boleh. Aku hanya khawatir Xingxing terlalu nakal dan akan melelahkan kamu. Xingxing, kakek akan mengajakmu ke pantai. Senang atau tidak? Senang. Senang atau tidak? Senang. Nian-Nian, hari ini aku akan membawa anak ini pergi. Baik. Xingxing. Kamu harus mendengarkan apa kata kakek, ya? Hahaha. Ayo, Xingxing. Kita pergi ke pantai. Ayo jalan. Ayo, Xingxing. Hahaha. Tidak perlu khawatir. Hak asuh anak ada padaku, Kak. Kakek tidak akan ikut campur. Bukan begitu. Aku percaya kakek benar-benar menyayangi Xingxing. Hanya saja... Seharusnya hari itu aku tidak berkata begitu. Pasti membuat Xingxing kecewa. Aku hanyalah ibu yang tidak kompeten. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Setelah mereka kembali dari refreshing, aku akan bicara dengan mereka. Terima kasih. Ada apa? Bos, kamu punya janji pukul 2 siang dengan Pak Wang untuk membahas proyek Universal Amusement Park. Apakah perlu aku tunda?
Tidak perlu, aku akan pergi sendiri. Dia mabuk. Iya, Presiden minum sedikit saat membahas kerjasama, minum sedikit. Kondisinya ini terlihat seperti sedikit mabuk. Tuan Kim, sudah larut malam, kamu pulang saja. Aku yang akan menjaganya. Baik, Nyonya. Terima kasih atas kerja kerasnya. Lu Jinxiu, bangun dulu. Aku akan bantu kamu ke kamar untuk istirahat. Lu Jinxiu, kamu mabuk. Aku akan bantu kamu ke kamar untuk istirahat. Xiaonian. Jangan bergerak. Lu Jinxiu, kamu mabuk. Aku akan bantu kamu ke kamar untuk istirahat. Ini tidak baik. Apa yang tidak baik? Aku. Kamu takut padaku. Lu Jinxiu, kamu mabuk. Aku akan bantu kamu ke kamar untuk istirahat. Hei, bangunlah. Kamu berat sekali. Lu Jinxiu, apakah kamu tuli? Bisa bangun? Kamu menindihku sampai sulit bernapas. Xiaonian, kenapa kamu meninggalkanku dulu? Aku. Katakan, kenapa kamu meninggalkanku? Itu aku. Kita bicarakan nanti saja. Kamu terlalu banyak minum. Ini bukan saat yang tepat untuk membicarakan ini. Kenapa tidak tepat? Katakan padaku. Bangun dulu, ya. Kalau kamu bangun, aku akan memberitahumu. Benarkah? Aku bangun dan kamu akan memberitahuku. Lu Jinxiu ini. Bukannya biasanya bersikap dingin dan cuek. Seperti presiden yang tak suka diganggu. Kenapa dia jadi agak lucu saat mabuk? Ada apa ini? Aduh, benar-benar. Lebih benar dari emas murni. Baiklah. Ayo kita bicara di kamar. Kenapa kamu mengunci pintu? Takut kamu kabur. Bukankah kamu sangat hebat? Takut aku kabur? Ayo, ayo! Itu... Kamu istirahat saja, ya? Ada yang mau dibicarakan? Kita bicara besok? Apa yang kamu lakukan? Lepas baju dan tidur. Itu dingin, tidak baik kalau lepas baju. Mau kemana? Aku mau mandi. Mau ikut denganku? Jangan kamu mabuk. Tidak sadar apa yang kamu lakukan. Belum pernah dengar ya? Ada orang yang mabuk, lalu mati saat berendam di bak mandi. Kak, bisakah kita tidak mandi saja? Aku akan bawa kamu tidur. Nanti setelah kamu sadar, mau apapun terserah kamu. Bagaimana? Kalau begitu, temani aku tidur. Temani aku tidur. Aku temani kamu tidur. Tapi ini tidak pantas, kan? Kalau kamu tidak temani aku tidur, aku akan tidur di bak mandi. Aku mau berendam. Jangan. Aku temani kamu tidur. Aku temani kamu tidur. Aku mau ambil bantal dulu, tunggu sebentar. Xiaonian, jangan pergi. Aku mau ambil bantal. Aku sudah punya bantal. Aku tidak terbiasa tidur tanpa bantalku. Kamu bohong padaku. Aku mau ganti baju tidur. Aku juga punya baju tidur. Aku itu... Xiaonian, kenapa 6 tahun lalu kamu meninggalkanku? Apa? Apa yang kamu bicarakan? 6 tahun lalu kamu naik ke tempat tidurku. Lalu pergi tanpa sepatah kata pun. Aku tidak melakukannya dengan sengaja. Waktu itu, Kiao Loksui menaruh sesuatu di minumanku. Aku tidak sadar dan meminumnya. Kalau bukan karena aku belajar taekwondo dan mengusir orang yang ingin menyakitiku, aku tidak akan secara tidak sengaja masuk ke kamarmu. Jadi kamu tidak sengaja naik ke tempat tidurku? Tentu saja tidak. Aku orang seperti itu.
orang ini. Tidur atau tidak sih? Jangan pergi kemana-mana. Baik. Kamu sudah bangun. Kenapa kamu ada di kamarku? Presiden, apa kamu amnesia? Jauhnya, apa yang kamu lakukan padaku? Presiden Lu, Tuan Muda Lu, kamu lupa apa yang terjadi kemarin. Perlu aku bantu tubuhmu untuk mengingat kembali. Apa yang ingin kamu katakan? Aku juga tidak tahu siapa yang mabuk tadi malam. Dan saat ku masukkan ke kamar, dia langsung ingin melepas baju untuk mandi. Tidak bisa dihentikan. Dan dia bahkan mengancamku. Kalau tidak menemaninya tidur, dia akan berendam di bak mandi sepanjang malam. Itu saja. Lalu apa lagi? Apa kamu mau aku menyanyikan lagu pengantar tidur juga? Hei, hei, hei! Dasar lelaki menyebalkan. Hei, aku membuat teh penawar mabuk untukmu. Kamu minum alkohol semalam, tubuhmu pasti tidak nyaman. Minum teh ini dan sarapan sebelum pergi bekerja. Kiaunya, kenapa kamu meninggalkanku 6 tahun lalu? Aku sudah menjawab pertanyaan itu tadi malam, bukan? Kamu hanya menjawab aku, kenapa kamu naik ke tempat tidurku? Tapi tidak menjawab kenapa kamu meninggalkanku. Tanya lagi. Tidak berlebihan, kan? Kamu menyelinap masuk ke kamarku, naik ke tempat tidurku, lalu diam-diam meninggalkanku. Itu, aku panik. Tidak sengaja tidur dengan putra mahkota, keluarga terkaya di kota Bay. Bagaimana aku tidak panik? Ada apa? Ada tawaran Aquaman. Ada masalah dengan beberapa desain untuk peluncuran produk baru. Baik, aku akan segera ke sana. Hei, tunggu. Apakah kamu tidak akan sarapan dulu? Perutmu tidak baik-baik saja? Tidak teratur, makan seperti itu tidak baik, bukan? Aku... Apa yang kamu lakukan? Oh iya, apakah masalah keluarga Li itu kamu yang lakukan? Tuan Muda Lujika, kamu ingin memperlakukanku dengan baik? Beritahu aku bagaimana aku bisa tahu kalau tidak diberitahu. Bibi Lu ini kosmetik yang kubawakan dari luar negeri, aku langsung mengantarkannya padamu. Zian, kamu memang pengertian. Bibi Lu, kenapa bicara seperti itu? Menghormati Anda sudah seharusnya. Hanya saja, mungkin Anda belum tahu. Kakak Jingxu sudah punya wanita lain di luar. Dia bahkan tidak mengangkat telepon aku. Sudah 1,5 bulan lebih aku tidak bertemu dengannya. Ada hal seperti itu. Sudahlah, Bibi Lu. Aku juga tidak pandai berkata manis. Aku tidak bisa menarik perhatian Kak Jingxiu. Mungkin seumur hidup ini hanya bisa punya hubungan tanpa jodoh dengannya. Wanita yang tidak tahu malu seperti itu. Berani sekali masuk ke keluarga lu. Zian, jangan khawatir. Selama Bibi masih ada, wanita itu jangan harap masuk ke keluarga lu. Di hati Bibi, kamu adalah menantu terbaik bagi Bibi. Haha. Terima kasih, Bibi. Dengan kata-kata Anda, aku merasa lega. Xiaohui, aku mengerti. Tentang masalah Lu Jingxiu, nanti kita bicarakan lagi, ya? Baik, aku mengerti. Nian, Nian. Kakak Aze, Nian, terima kasih sudah repot-repot datang. Ini yang kamu minta, sampel parfum dengan beberapa tambahan. Coba lihat bagaimana hasilnya. Benar, Kak Aze. Inilah yang aku inginkan. Inilah efek yang paling aku harapkan pada tahap ini. Nian, bisa melakukan ini untukmu membuatku sangat senang. Kak Aze, tentang itu, aku... Nian, jangan merasa terbebani. Aku menyukaimu. Itu fakta yang tidak bisa dipungkiri. Kak Aze, kita hanya teman... Nian, aku tahu. Xiaohui sudah memberitahuku. Kamu menikah dengan Lu Jingxiu, pasti ada alasan yang tidak bisa dihindari. Kalau kamu butuh bantuan, kalau aku bisa, jangan khawatir, aku selalu ada untukmu.
Kak Aze, jangan seperti ini. Aku sekarang baik-baik saja dengan Jing Xiu. Kamu adalah lulusan luar negeri yang hebat. Kamu pasti punya tujuan yang lebih baik. Kita... Nian, Nian, jangan khawatir. Menyukaimu adalah hakku. Melepaskannya juga keputusanku sendiri. Aku ikhlas. Tenang saja, aku tidak akan mengganggumu. Kak Aze, aku... Oh iya, Nian, Nian, aku ada urusan. Kalau kamu butuh sesuatu, panggil saja aku. Aku akan pergi dulu. Chao Nian. Siapa orang barusan? Bibi, dia hanya teman. Teman, jangan-jangan teman tidur ya. Zian, kamu... Bahkan selingkuh di depan pintu rumah. Chao Nian, kamu benar-benar hebat. Selingkuh di siang bolong, dengan siapa aku selingkuh? Selingkuh di siang bolong, dengan siapa aku selingkuh? Masih berani membantah? Aku dan Zian melihatnya dengan jelas. Aku... Benar, Chao Nian. Aku barusan melihat semuanya. Kamu sudah menikah dengan Jing Xiu dan sudah punya anak. Selingkuh di siang bolong itu tidak pantas. Aku tidak melakukannya. Ini ada 5 juta. Segera tinggalkan anakku. Kamu mau menyingkirkan aku dengan uang lagi? Berapa uang yang kamu inginkan? Apakah sebanyak apapun yang aku minta, kamu akan memberikannya? Tenang saja, keluarga lu paling tidak kekurangan uang. Katakan saja. Kalau begitu aku minta... 1 miliar. Tidak. 1 triliun. Tidak. Berapa yang kamu inginkan? Berapapun yang kamu mau. 1 triliun. Berikan aku 1 triliun, dan aku akan segera tinggalkan anakmu. 1 triliun. Kamu benar-benar serakah. Bibi, aku sudah bilang, wanita ini tidak mudah dihadapi. Dia menikah dengan Jing Xiu bukan karena uang, kan? Jika kamu ingin aku meninggalkan anakmu, kamu harus serius. Kalau kurang dari 1 triliun, aku tidak akan terima. Kamu... Bibi, memukul tidak sopan loh. Sudah keterlaluan kamu. Apa kamu berani memukulku? Apa yang kalian lakukan? Kak Jing Xiu, kamu datang! Aduh nak, akhirnya kamu datang. Lihat apa yang dilakukan Qiao Nian barusan. Dia merangkul dan menarik-narik seorang pria. Aku menangkapnya basah. Dia bahkan mau memukulku. Aku? Benar Kak Jing Xiu, aku juga melihatnya. Qiao Nian itu istrimu. Dia memakai gelar nyonya lu, tapi melakukan itu di siang bolong, tidak pantas. Aku tidak melakukannya, Kak Aze. Dia hanya datang mengantarkan sampel parfum. Aku tidak melakukan apa-apa. Mengantarkan sampel parfum, tapi sampai peluk-pelukan. Aku... Jing Xiu, wanita seperti ini tidak pantas. Kamu adalah putra tertua keluarga lu. Kamu bisa dapatkan wanita manapun. Zian, putri keluarga besar. Apa kamu tidak puas dengannya? Cukup. Xiao Nian adalah istriku. Tidak ada yang lebih tahu perilakunya selain aku. Kak Jing Xiu, kamu... Jing Xiu, kamu benar-benar bodoh. Apa hebatnya wanita ini? Dia hanyalah gadis biasa. Dia tidak pantas untukmu. Ibu, apa ibu tahu apa itu cinta sejati? Jangan lagi gunakan pandangan pernikahan tradisional untuk mengikatku. Ibu tahu sifatku. Jing Xiu, aku ibumu. Bagaimana bisa kamu berbicara begitu padaku? Apa tindakanmu itu masih pantas sebagai seorang ibu? Dulu aku kecil, tidak mengerti apa-apa. Hanya bisa menerima semua yang kamu atur. Tapi sekarang aku sudah dewasa. Aku punya kemampuan menilai. Apakah aku tidak boleh memilih sendiri? Bu, aku adalah anakmu. Bukan alat untuk menunjukkan keberhasilanmu. Mari kita pergi. Chao Nian, apa yang baik darimu? Kenapa? Kenapa bisa begini? Jan, apakah Bibi benar-benar sudah salah? Bibi, jangan bersedih. Kak Jing Xiu bukan orang seperti itu. Pasti dia sedang kena pengaruh jahat. Aku yakin pasti Chao Nian yang menghasutnya. Tidak apa-apa, kita pergi saja. Aku tidak ada hubungan apapun dengan Chen Ze. Dia hanya mengirimkan sampel parfum saja. Aku tahu bagaimana menilai. Aku sudah menikah denganmu. Bagaimana mungkin aku melakukan hal yang menyakitimu? Aku percaya padamu. Tapi,
apa yang kamu katakan kepada ibumu tadi mungkin membuatnya sedih, bukan? Ibuku sudah bicara begitu keras padamu, tapi kamu masih membelanya? Bagaimanapun dia orang tua, bukan? Kata-katanya memang kasar, tapi ada benarnya aku bisa memahaminya. Ibuku itu sebenarnya tidak jahat. Hanya saja dalam urusan perasaanku, dia terlalu tegas. Tapi jangan khawatir, hari ini di rumah, aku sudah menunjukkan pendirianku padamu. Apa sebenarnya maksud Lu Jingxiu ini? Halo Presiden Gao, hahaha, ya, benar. Selama kamu bisa menggagalkan peluncuran produk baru, Lu Jingxiu, maka semua bisa dibicarakan. Baiklah, oke. Nanti saya traktir. Lu Jingxiu, jelas aku yang seharusnya menjadi pewaris utama keluarga Lu. Kenapa kamu yang menjadi pewaris keluarga Lu? Bahkan kakek menyuruhku untuk bekerja di bawahmu. Aku tidak terima. Ba, Presiden, apakah peluncuran besok sore tetap dilanjutkan? Lanjutkan seperti biasa. Tapi, Presiden, itu tidak mungkin. Parfum kita sudah dirusak oleh seseorang, dan semua yang hadir di peluncuran ini adalah para profesional industri. Jika kita tetap melanjutkannya, maka reputasi grup Taishin bisa rusak. Peluncuran produk ini, Dok, sudah mulai direncanakan sejak batch lalu. Ini adalah arah baru perkembangan grup Taishin. Tidak boleh ada kesalahan. Tapi, Presiden, di kota Bay ada banyak pesaing yang mengintai. Jika kita tetap menampilkan parfum ini, itu pasti akan jadi berita besar dan menuai kritik. Tidak perlu. Aku punya caranya. Peluncuran produk baru apa ini? Sekretaris Kin, ada apa? Ini adalah parfum hasil kerjasama kami dengan luar negeri. Peluncuran produk akan berlangsung besok siang. Tapi hari ini, semua parfum kami dicampur dengan cuka putih. Mereka menaruh cuka putih? Siapa yang sejahat itu? Lalu, apakah kalian punya produk cadangan? Tidak bisa, kami menjalankan lini produk premium. Semua parfum yang ditampilkan hanya ada satu varian ini. Presiden, peluncuran ini sangat penting bagi perusahaan. Selain itu, Tuan juga sangat memperhatikan pasar luar negeri. Jika kita melewatkan kesempatan ini, mungkin pasar luar negeri akan berlalu begitu saja bagi kita. Ini bukan masalah besar. Bolehkah saya melihat produk baru kalian? Ini. Saya seorang ahli parfum. Maksudmu? Kamu lupa, parfum aromaterapi kakek dibuat oleh saya. Meskipun terdengar sedikit tidak masuk akal, tetapi saya adalah seorang ahli parfum. Berikan saya formulanya, mungkin tidak 100% sama. Tetapi ini hanya produk sampel. Saya rasa saya bisa mencobanya. Tapi... apakah kamu butuh bantuan saya? Ayo, Presiden. Mau kemana? Sore ini, Tuan Angong sudah mengatur pertemuan untuk membahas tanah di kawasan pengembangan. Saya tidak pergi. Langsung saja ke laboratorium riset produk baru Taishin. Ayo. Ini adalah laboratorium riset produk baru Taishin. Cukup bagus. Serahkan saja padaku. Silakan duduk. Mengenai masalah kali ini, jangan terlalu terbebani. Bahkan jika tidak berhasil, itu bukan salahmu. Perkembangan produk baru ini telah memakan waktu 5 tahun oleh perusahaan luar negeri, tapi tetap tidak berhasil. Saya hanya akan mencoba membantu menganalisis beberapa data dan formula yang dibutuhkan. Serahkan saja padaku. Sebelum pagi, saya akan memberimu jawaban. Sekarang keluar dulu, saya tidak suka diganggu. Baik, saya akan tetap di kantor hari ini. Jika ada yang kamu butuhkan, hubungi saya. Presiden, Nyonya, apakah dia bisa melakukannya? Dia seorang ahli parfum. Tapi kita sudah mencoba banyak ahli parfum, Dok Da, dari berbagai tempat. Perusahaan luar negeri membutuhkan 5 tahun untuk mengembangkan parfum ini. Dan kita hanya punya 1 hari. Ini tidak mudah. Saya percaya padanya. Beritahukan kepada semua. Peluncuran produk baru akan tetap berlangsung seperti rencana. Baik, Presiden.
Kamu. Kamu duluan saja bicara. Berhasil. Benarkah? Luar biasa. Ayo aku antar kamu pulang istirahat. Kamu tidak mau melihat hasilnya? Aku percaya padamu. Kamu adalah istriku. Aku akan memberimu kepercayaan penuh. Ayo pulang. Presiden, peluncuran produk baru akan segera dimulai. Panggil manajer kreatif dan desain untuk datang. Untuk masalah di lab produk baru, kamu urus sendiri. Tapi jangan sampai ada kesalahan ya. Baik, saya segera beritahu mereka. Ayo pergi. Tidak perlu khawatirkan aku. Kamu kan masih harus menghadiri Drotech, peluncuran produk baru perusahaan. Acara itu akan segera dimulai. Tidak pantas jika seorang presiden besar seperti kamu tidak hadir. Aku hanya mengurus strategi. Pertemuan seperti itu tidak terlalu penting. Lagi pula, perusahaan sudah mengeluarkan banyak uang untuk mempekerjakan eksekutif, bukan untuk pajangan saja. Jika mereka tidak bisa menangani ini, buat apa? Produk baru ini telah ditambahkan cuka. Ini bukan masalah sepele. Perlu penyelidikan yang lebih mendalam. Baiklah, kamu istirahat saja di rumah. Jangan kemana-mana. Halo, Xiaohui. Ada apa? Nian-nian, Chen Ze memiliki kondisi yang begitu baik. Tapi, kamu tidak tertarik. Coba bilang. Sebenarnya kamu mau pria seperti apa? Jangan-jangan kamu benar-benar menyukai Lu Jingxiu. Aku dengar kabar bahwa calon menantu impian ibunya Lu Jingxiu adalah putri keluarga Han. Kalau kamu menikah, bukankah kamu akan menderita? Oh, kita bahas lagi nanti. Xingxing. Mami! Xingxing, rindu sama Mami. Rindu. Lalu, di mana kakek buyutmu? Xingxing datang sendiri. Tidak mau merepotkan kakek buyut. Ah, pintar sekali. Ayo, Mama ajak kamu makan yang enak. Oke, ayo. Xingxing, Mami minta maaf atas kejadian kemarin. Xingxing, bisakah kamu memaafkan Mama? Tidak apa-apa, Mama. Ayah sudah berbicara padaku bahwa saat itu suasana hatimu sedang buruk. Ayahmu? Iya, ayah bilang. Kalau suasana hati buruk, seseorang bisa mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal. Xingxing sudah memaafkan Mama. Xingxing pintar. Kakak, lama tak jumpa. Xiaoxu, apa yang kamu lakukan di sini? Kakak, sudah beberapa hari kamu tidak pulang ke rumah. Kita ini keluarga, ayah, dan yang lain sangat merindukanmu. Merindukanmu? 6 tahun. Tidak pernah peduli. Sekarang baru sebentar, sudah merindukanku. Bagaimana kamu bisa berkata begitu? Xiao Luoxue, katakan saja langsung. Aku tidak suka bertele-tele denganmu. Ayah berinvestasi di 2 proyek. Terjadi masalah. Sekarang kami banyak utang. Kami berpikir, bisakah kamu membantu sedikit? Bantu kami melewati masa sulit ini. Tidak bisa. Kamu. Uang hasil jerih payahku. Kenapa harus kuberikan untuk kalian? Xiao Nian, bagaimanapun kita ini keluarga. Kamu benar-benar akan membiarkan kami begitu saja. Keluarga, 6 tahun lalu, saat aku berlutut memohon agar kalian menyelamatkan nenekku, bagaimana keluarga ini memperlakukanku? Kenapa aku punya anak? Kenapa nenekku meninggal? Kamu tahu persis alasannya. Xiao Nian, itu karena kamu sendiri yang tidak tahu malu apa urusanku, tidak usah membantu, tapi dengarkan baik-baik. Keluarga Xiao berada dalam situasi sekarang semua ini berkat Lu Jingxiu. Kalau bukan karena dia menekan keluarga Xiao, bagaimana mungkin kita kehilangan investor? Ayahku tidak akan perlu meminjam uang. Salahkan dia. Ini adalah balasan untuk kalian sendiri. Kamu! Dasar jahat, jangan pukul mamaku. Xiao Luoxue, kenapa aku menjadi aib di kota Bei? Sejak aku berlutut dan kalian tidak menolong nenekku, aku tidak ada hubungannya lagi dengan keluargamu. Utangmu padaku seumur hidup tak akan terbayar. Kenapa kamu masih berani bertanya padaku? Xiao Nian, itu semua akibat perbuatanmu sendiri. Aku akan bertanya terakhir kalinya. Kamu benar-benar akan membiarkan keluarga Xiao mati? Ya, lalu kenapa? Keluarga Xiao tidak ada hubungannya denganku. Xingxing, ayo pergi.
Sial, Kiao Nian. Apakah kamu ingin mendorongku ke jurang? Apakah ini Nona Kiao Luoksu? Siapa kamu? Perkenalkan, namaku Han Xian. Ah, Nona Han, halo, halo, panggil saja aku Luoksu. Luoksu, aku bisa membantumu. Membantuku? Apa maksudmu? Ini, di dalam kartu ini ada 3 juta. Nona Han, kamu benar-benar mau membantu keluarga Xiao? Namun, Luoksu, kamu pasti orang yang cerdas, jadi beberapa hal harus kubicarakan di awal. Mohon Nona Han jelaskan dengan jelas. Keluarga Xiao saat ini berada di ujung tanduk karena Xiao Nian, dan Xiao Nian telah merebut pacarku. Jika dibiarkan terus begini, maka kita memiliki musuh yang sama. Apa wanita jalang itu merebut lelaki darimu? Hal-hal ini sebenarnya panjang ceritanya. Singkatnya, Xiao Nian ini tidak bisa dibiarkan. Nona Han, apakah Anda berniat untuk menyingkirkan Xiao Nian? Ya, hanya dengan menyingkirkan dia, aku bisa menikahi Lu Jingxiu secara sah. Dan keluarga Xiao kalian akan mendapatkan ketenangan. Tenang saja, begitu aku menjadi nyonya Lu, kamu akan mendapatkan keuntungan. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Baiklah. Luoksu, lakukan dengan bersih. Jangan sampai orang lain tahu. Setelah berhasil, aku akan memberimu 10 juta lagi. Hari-hari baik kita masih akan datang. Tenang saja, Nona Han. Semua ini urusanku. Baiklah. Baiklah, aku menunggu kabar baikmu. Mami, tadi kenapa bibi jahat itu memukulmu? Karena dia adalah bibi jahat. Dalam pikiran orang jahat, tidak ada yang benar atau salah. Oh, begitu ya. Xiao Nian. Sensei, kenapa kamu datang? Aku akan pergi dinas besok untuk beberapa waktu. Jadi aku datang untuk melihatmu. Oh, iya. Kamu sudah membantuku banyak waktu itu, aku belum berterima kasih. Nanti saat kamu kembali, aku akan traktir makan. Mami, paman tampan ini siapa? Xing Xing, halo. Aku adalah paman Chen Ze. Tapi aku sudah punya ayah. Dia masih kecil, jangan dengarkan omongannya. Punya waktu, mari makan bersama. Dia tidak punya waktu. Dia tidak punya waktu. Lu Jingxiu, kalian menikah, bukan terikat secara paksa. Xiao Nian bisa membuat pilihannya sendiri. Chen Ze, Xiao Nian adalah istriku. Aku memberikan kepercayaan penuh padanya. Tapi apa yang kamu pikirkan, aku sudah tahu dengan jelas. Kamu pernah membantunya, itu harus diapresiasi. Bukankah hanya sekedar makan bersama, aku yang atur. Ya sudah cukup, kamu atur apa? Orang itu sangat sibuk. Ah, Chen Ze, kamu lakukan pekerjaanmu. Nanti lain waktu kita makan bersama. Ayo, Xing Xing. Mami, aku mau balik buat PR. Iya, sayang. Kamu pintar, pergilah. Kamu ngapain sih? Sensei sudah bantu aku. Aku cuma ngajak dia makan. Masa itu berlebihan? Nggak berlebihan, tapi aku harus ikut. Kamu bayi besar ya. Makan aja harus ajak kamu. Aku nggak tenang. Nggak tenang kenapa? Aku udah dewasa. Tahu? Kamu pikir aku bakal hilang? Pokoknya singkatnya, hal-hal lain bisa kita bicarakan. Tapi soal makan sama Chenze, aku harus ikut. Kamu jangan-jangan cemburu, ya? Apakah mungkin kamu cemburu? Cemburu? Bagaimana mungkin aku cemburu? Tapi tindakanmu yang kekanak-kanakan tadi jelas-jelas menunjukkan kecemburuan. Kekanak-kanakan? Aku tadi kekanak-kanakan? Ah, tidak juga sih. Hanya saja tidak terlalu sesuai dengan citra dinginmu. Sebagai pewaris keluarga besar yang tak tersentuh masalah duniawi. Kamu? Kamu suka aku, kan? Apa yang kamu bicarakan? Ah, ayolah. Jangan berpura-pura tidak tahu padahal kamu paham. Tunggu. Ada apa? Apakah peluncuran produk baru berjalan lancar? Ya, cukup lancar.
Kalau begitu, karena sudah berjalan lancar, bukankah kamu harus berterima kasih padaku? Terima kasih padamu? Bagaimana aku bisa berterima kasih? Selama aku bisa melakukannya, katakan saja, aku akan memenuhi permintaanmu. Bisa lepaskan keluarga Kiao? Keluarga Kiao memperlakukanmu seperti itu. Kamu masih punya perasaan untuk mereka? Bukan perasaan sih. Tapi kalau mereka menderita karena aku, apa bedanya aku dengan mereka? Kamu ada benarnya juga. Selama kamu bisa melepaskan keluarga Kiao, itu sudah cukup. Lagi pula, aku tidak ada urusan lagi dengan mereka. Baik, aku setuju. Terima kasih. Terima kasih. Tapi ini tidak dihitung? Apa maksudnya tidak dihitung? Maksudku, selain permintaan untuk tidak menekan keluarga Kiao, kamu masih bisa mengajukan satu permintaan lagi. Kamu... Tidak hanya satu. Apapun yang kamu inginkan, aku akan memenuhinya. Kenapa? Karena kamu adalah istriku. Apa sebenarnya maksud Lu Jingxiu ini? Apa yang dia pikirkan? Halo Kak Long, ini aku Luok Sui. Kita baru bertemu belum lama ini. Benar, aku ingin meminta bantuanmu untuk melakukan sesuatu. Singkirkan Xiao Nian. Jika berhasil, aku akan memberimu 1 juta. Baik, baik, baik. Aku menunggu kabar baik dari kalian. Xiao Nian, jangan salahkan aku karena bertindak kejam. Kamu yang memaksaku. Jika kamu tidak mati, hidupku tidak akan pernah tenang. Jadi, Xiao Nian, kamu harus mati. Kakek, aku... Bodoh-bodoh, kamu anak yang durhaka. Kakek, aku dijebak. Aku tidak bersalah. Dijebak menggunakan properti perusahaan tanpa izin dan berinvestasi dalam industri ilegal, Lu Fei. Apakah ini yang kamu sebut dijebak? Anak durhaka, nama baik keluarga Lu pada akhirnya akan dihancurkan olehmu. Lu Fei, aku katakan padamu, jika bukan karena penyelamatan tepat waktu dalam peluncuran produk ini, keluarga Lu sudah menjadi bahan ejekan orang lain. Aku salah, aku benar-benar salah. Cukup. Keluarga Lu kita memiliki peternakan di desa. Pergilah ke peternakan di desa. Kakek, bagaimana aku bisa pergi ke peternakan? Aku salah, aku benar-benar salah, kakek. Cukup. Pilihannya adalah pergi ke peternakan. Atau aku akan memenjarakanmu beberapa tahun. Kakek, aku... Keluar dari sini. Aku sangat marah. Jingxiu, peluncuran produk kali ini berkat Nian Nian. Iya, dia benar-benar melakukan tugasnya dengan sangat baik. Nian Nian benar-benar anak yang baik. Aku benar-benar menyukainya. Ayah, Nian Nian ini, apa statusnya sebenarnya? Kamu bukannya tidak tahu sejak dia menikah ke dalam keluarga Lu. Syukin, kamu benar-benar sudah mulai bodoh. Jingxiu, ibu hanya menginginkan yang terbaik untukmu. Ibu, kalau ibu benar-benar menginginkan yang terbaik untukku, seharusnya ibu mendukungku. Syukin, kamu makin lama makin tidak masuk akal. Ayo, kita pergi. Ayo, kakek. Apa sebenarnya salah yang aku lakukan? Aku hanya ingin yang terbaik untuk keluarga Lu. Apa bagusnya anak perempuan itu, Kiao Nian? Baik yang tua maupun yang muda, semua membela dia. Jika terus seperti ini, keluarga Lu pada akhirnya... Xiao Nian, tinggalkan anak itu. Kamu harus meninggalkan Jingxiu. Apa lagi sekarang? Aku sudah bilang, aku tidak akan meninggalkan Jingxiu. Xiao Nian, sebagai manusia, kamu harus tahu diri. Sial, siapa sebenarnya yang Xiao Nian di antara mereka? Kelihatannya tidak mirip dengan foto. Ah, sudahlah, tabrak saja siapapun yang kena. Hati-hati,
Chaonian, Chaonian, Chaonian. Bibi, apakah Chaonian sudah mati? Ayah, aku ingin mama. Apakah Sing Sing tidak punya mama lagi? Jangan takut. Ayah akan mencari dokter terbaik di kota untuk merawat mama. Sing Sing, jangan menangis lagi. Syukir, apa yang sebenarnya terjadi? Ini apa? Katakan saja yang jelas. Apa yang terjadi? Katakan sesuatu. Aku hanya ingin berbicara dengan Nian Nian, tapi tiba-tiba ada mobil datang. Nian Nian menyelamatkanku. Dokter, bagaimana keadaannya? Dia sudah berhasil diselamatkan. Sekarang pasien sudah lepas dari bahaya. Terima kasih. Syukurlah Tuhan melindunginya. Kakak Jingsu, aku... Udah. Presiden lanjutkan kecelakaan ini. Disebabkan oleh Han Xian dan Qiao Wuxui, bagaimana menanganinya? Apa? Xian, bagaimana bisa kamu? Bukan aku, Bibi. Ini semua karena Han Xian. Aku tahu aku salah, Tuan Lu. Tolong ampuni aku. Serahkan buktinya ke polisi. Tuan Lu, aku salah. Kamu sadar bagaimana perasaan tubuhmu? Kamu sudah bangun. Bagaimana perasaanmu? Aku... Apa yang terjadi padaku? Mami, tadi kamu mengalami kecelakaan mobil. Sing Sing sangat ketakutan. Sing Sing, Mami pergi melawan monster. Jangan takut ya. Nian Nian, kali ini aku sangat berterima kasih padamu. Kamu tenang saja. Mulai sekarang aku tidak akan ikut campur lagi. Urusanmu dengan Jing Xiu. Dulu aku memang bodoh. Tidak tahu apa-apa. Bibi, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu. Panggil. Ibu. Kenapa masih panggil Bibi? Nian Nian. Ibu tahu bahwa dia salah. Bisakah kamu memaafkan ibu? Ibu, semuanya sudah berlalu. Baiklah. Lihat, Jing Xiu sudah sangat cemas menunggu. Ayo kita pergi. Beri mereka waktu berdua. Sing Sing, ayo. Ayo keluar sama nenek. Nenek gendong kamu. Nian Nian, kamu benar. Waktu itu aku memang cemburu. Kamu kan bertanya apa maksudku? Aku suka kamu. Melihatmu dengan pria lain, aku jadi kekanak-kanakan. Emosiku jadi tak terkendali. Kebetulan sekali. Aku juga cemburu saat melihatmu dengan wanita lain. Benarkah?